سندا نيما على أحمد والآن والأصحاب من قد وحدا Salli wa sallim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada huwa khalaqahuma min nafsin wahida wa bassa minhuma rijalan wa nisa Salli wa sallim da iman ala ahmada
Assalamualaikum Cak Mahrus. Siap, Gai. Alhamdulillah. Posisi di mana, Gai? Nah, masuk ya. Halo, halo. Assalamualaikum Kiai, Kiai Agus, Kiai Nahoi, Kiai Wilmot. Halo Mbak Roziko, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bu Nyai Yuli. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Sofi. Satu saja, karya Buya Husein Muhammad. Tak ada satu hati untuk kuat cinta. Keinginanmu untuk membaginya secara sama tidaklah mungkin. Jika karena hasrat yang tak tercukupi, maka ia tak akan terpuaskan dengan berapapun. Ia akan direproduksi oleh rasa kurang. Kau mungkin senang meski untuk sesaat saja. Tapi lihatlah mereka yang mencintaimu, yang merinduimu. Cemas, gelisah, dan menderita berhari-hari dan untuk waktu yang panjang. Boleh jadi kau kelak suka berbohong kepada mereka. Maka kau akan terjebak dalam perangkap kebohongan demi kebohongan. Dan itu adalah dosa yang lain. Bayangkan sesaat saja. Jika anak perempuanmu yang telah menikah diduakan oleh pasangannya, bagaimanakah hatimu? Maka cintailah satu saja untuk selamanya. Dunia yang mengelilingimu menyambutmu dengan meriah. Dan hidupmu akan damai. HM 2017. Perempuan itu karya Buya Husein Muhammad. Lihatlah utusan Tuhan ini, ia tak pernah mencatut hak-hak perempuan beriman. Ilmu pengetahuan menjadi jalan hidup keluarganya.
Mereka menjadi pengusaha, ahli hukum, aktivis politik, kebudayaan, dan lain-lain. Berkat putri-putri Nabi, gelombang pengetahuan menjulang ke puncak langit. Lihatlah Sukainah, namanya menebar harum di seluruh pojok bumi. Ia mengajarkan kata-kata Nabi dan menafsirkan kitab suci. Lihatlah buku-buku dan kaligrafi yang indah bercerita tentang ruang perempuan-perempuan Islam yang gagah. Bahdat adalah rumah perempuan-perempuan cerdas, padepokan perempuan-perempuan elok yang mengaji huruf-huruf suci dan menulis sastra. Damaskus, zaman Umayyah, adalah sang ibu bagi gadis-gadis cendekia, tempat pertemuan 1000 perempuan piawai. Taman-taman Andalusia, mereka bunga warna-warni. Perempuan-perempuan cantik bernyanyi riang dan gadis-gadis anggun membaca puisi. HM 2020. Catatan tentang kiprah ulama perempuan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa ala muridin yawatin wa ala ali washabi ajmain amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Zainal Abidin, mana kali ini bertugas sebagai host kembali. Ya, selamat datang kepada seluruh peserta. Baik narasumber, Bapak Ki Haji Imam Nakhoi sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum kepada Nyai Yulianti. Apakah sudah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak. Oke, kepada Bapak Profesor Dr. Suyitno. Oke, nanti diwakilkan ya kepada Bapak Mahrus. Selamat pagi nih, semoga sehat semua. Dan kepada teman-teman peserta yang lain yang sudah hadir di acara kali ini, yaitu di acara Ngaji Kebangsaan Kongres Ulama Perempuan dengan tema Pengharaman Kekerasan Seksual dalam Islam, Argumentasi Teologis dalam Fatwa Kupi mengenai Kekerasan Seksual. Kita akan mendengarkan nanti para pembicara ini. Ya, tentu acara ini saya ulangi, perkenalkan kembali bahwa acara ini diselenggarakan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LITAP DIMAS, Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, di mana di antaranya yaitu ada Fahmina Institute, ada Rahima, ada Alimat, dan juga ada Mubadalah. Oke, saya akan menyampaikan tatib ya pertemuan kali ini. Untuk seluruh peserta dimohon untuk mematikan mikrofon apabila tidak ada kepentingan untuk bertanya ya nantinya. Kemudian nanti ketika dipersilahkan untuk bertanya, silahkan untuk raise hand ataupun chat room pertanyaannya dengan singkat. Tentunya ya, silakan untuk bertanya nanti pas di acara pertanyaan tentunya ya. Oke, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Suyitno MAG atau yang mewakili. Siapa, Pak? Pak Suwendi. Oke. Maka silakan untuk Bapak Dr. Suwendi untuk membuka acara ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya? Iya, bisa, Pak. Terdengar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin kiram yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan bersama, yakni para narasumber kita yang sudah yang sangat luar biasa di sini sudah hadir, Pak Kiai Imam Nakhoi. Matur nuwun, Pak Kiai sudah hadir. Ibunya Yulianti Mutmainah dari Kepala Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Dan juga Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yulianti. Dan juga tentu para penggawa-penggawa KUPI ya, yang sangat luar biasa. Kemudian juga sahabat saya Pak Dr. Mahrus dan juga kawan-kawan semuanya dari direktorat, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita di hari Jumat, hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 kita dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan keberkahan dan kemanfaatan dan juga tentu kesehatan yang prima mudah-mudahan. Saya mohon maaf ini ya, saya sudah konfirmasi dengan Pak Direktur bahwa beliau sudah insya Allah akan hadir, tapi dari tadi sudah kita belum belum nyambung-nyambung ini. Kemudian melalui sekretarisnya juga sudah kita ingatkan, tampaknya beliau masih belum memberikan respon. Jadi kita lanjut saja, Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti kalau beliau akan gabung, beliau akan pamit juga pada kita. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, hari ini kita mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan banyak ulasan terkait dengan pengharaman kekerasan seksual terhadap perempuan. Ini penting untuk kita sama-sama pahami sekurang-kurangnya bahwa edisi ngaji kebangsaan di Arena KUPI ini ingin memperlihatkan kepada kita, kepada publik bahwa perempuan itu bukanlah makhluk kedua, bukanlah subordinasi, tapi makhluk yang sama-sama sejajar, yang memiliki otoritas terhadap tubuh, gitu ya. Memiliki otoritas terhadap tubuh. Seperti halnya laki-laki memiliki otoritas terhadap tubuh dirinya. Maka sang perempuan pun itu juga sama, memiliki otoritas terhadap dirinya, otoritas kapan melakukan, mohon maaf ya, dalam konteks suami istri, hubungan seksual terhadap suami istri, kemudian bagaimana terkait dengan persoalan reproduksi misalnya, melahirkan dan seterusnya, yang dalam banyak kasus di publik ya, di secara sosial di lingkungan kita, itu seringkali otoritas tubuh perempuan itu dilegitimasi, ditekan, lalu kemudian juga di ya dalam terpetik hilang hak-hak tubuh, otoritas tubuh itu tadi, sehingga sang perempuan wajib dalam konteks ini wajib untuk memberikan pelayanan seksual kepada sang suami, betapapun keadaan sang istri sedang dalam kelelahan, dalam kecapean, ataupun juga bisa jadi dalam keadaan sakit dan seterusnya. Oleh karena dianggapnya sang perempuan, sang istri itu merupakan memiliki kewajiban yang tidak bisa dihindari untuk memberikan pelayan-pelayan seksual terhadap laki-lakinya. Sementara sang perempuan tersebut dalam keadaan yang kelelahan, kecapean, dan seterusnya. Nah, hal yang sama itu juga terkait dengan, saya kira juga terkait dengan menentukan jumlah batas anak ya. Ini kan seringkali juga itu ditetapkan tidak didasarkan atas saling suka sama suka ataupun saling antarodin lah, saling terima berapa anak yang akan dilahirkan dan seterusnya. Pokoknya ketika sang suami ingin punya anaknya banyak gitu, maka sang istri ya mau nggak mau harus
siap untuk melahirkan dengan kehendak sang suami itu. Padahal yang memiliki akibat atas kelahiran itu yang paling besar, yang paling banyak tentu adalah secara biologis itu adalah sang perempuan itu sendiri. Maka kekerasan seksual kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dalam Islam ataupun terutama dalam ini adalah kekerasan terhadap perempuan, ini saya kira perlu untuk sama-sama kita pahami. Ada batas-batas keharaman tertentu, ada batas-batas kebolehan tertentu untuk kemudian seberapa besar, seberapa jauh hak-hak perempuan itu bisa melindungi, memiliki otoritas terhadap tubuhnya itu sendiri. Nah, insya Allah Bapak dan sekalian, saya hakul yakin Pak Kainakhoi, Bu Nyai Yulianti ini adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang memiliki konsentrasi yang sangat kuat terkait dengan isu-isu ini. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak informasi, alasan-alasan, termasuk juga saya kira dalam pertemuan hari ini adalah argumen teologisnya. Argumen teologis dalam fatwa KUPI mengenai kekerasan seksual ini. Kita akan mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Harapan kami, Bapak dan Ibu sekalian yang memuliakan, isu-isu yang sangat sensitif ya, saya kira, isu-isu yang sangat strategis ini juga perlu untuk kemudian didiseminasi oleh kita semuanya, wabil khusus oleh kawan-kawan semua yang hadir di Zoom ini, sekarang sudah hadir 79, untuk dibuatkan narasi-narasi kepada publik. Wabil khusus terutama misalnya dalam konteks kajian-kajian secara serius, entah itu dalam konteks disertasi, tesis, skripsi, ya, ataupun juga riset-riset yang kita lakukan secara kolaborasi. Kemudian juga artikel-artikel tak terkecuali juga saya kira melalui media-media sosial. Mari kita sama-sama rayakan kesadaran terkait dengan keadilan laki-laki perempuan ini dan baik melalui ruang-ruang publik, tentu dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik. Sehingga kemudian masyarakat, publik itu bisa memahami dengan baik, bisa mendapatkan pencerahan yang maksimal yang diberikan oleh kita semuanya. Sekali lagi kami haturkan terima kasih Pak Kiai Imam Nakhoi, Bu Yulianti, dan juga kawan-kawan jaringan KUPI, ya. Luar biasa, Pak Kiai Mahrus ini luar biasa, beliau adalah orang yang belakang ini semuanya. Terima kasih, Kang Mahrus, dan juga tentu kawan-kawan semuanya di direktorat dan juga kawan-kawan dari panitia semuanya. Mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Direktur mau masuk, Pak Wendy. Oh ya, alhamdulillah beliau masuk, mohon diberikan kesempatan. Monggo Pak Direktur, kepada Bapak Direktur dipersilakan. Belum masuk, coba dicek, saya kan bukan host, jadi saya nggak tahu. Sudah, belum. Belum masuk ya. Oke, sambil menunggu kita akan putar video kongres. Catatan tentang kiprah ulama perempuan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia teramat kecil akibat konstruksi sejarah yang sepihak. Kehadiran dan peran penting ulama perempuan jarang sekali ditulis secara seimbang dan proporsional. Dalam kesadaran kebanyakan orang, kata ulama juga selalu dikonotasikan kepada laki-laki. Perempuan tidak menjadi bagian dari ulama. Inilah konstruksi yang sudah terbangun melalui berbagai institusi sosial keagamaan. Wajar saja bila dalam struktur institusi-institusi tersebut jarang ditemukan perempuan. Jikapun ada, sedikit sekali dan tidak signifikan. Apakah memang dalam kenyataannya tidak ada ulama perempuan? Ulama perempuan ada. Jumlahnya bahkan berlimpah. Di pesantren-pesantren selalu terdapat ulama perempuan yang setiap hari mengajari Al-Quran, mengajarkan kitab kuning, menjadi imam sholat, memberikan nasihat kepada masyarakat, dan juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikian juga di perguruan tinggi Islam. Dosen-dosen, peneliti, dan profesor perempuan jumlahnya sangat banyak, hampir seimbang dengan jumlah laki-laki.
Belum lagi ulama perempuan yang memimpin majelis taklim. Sungguh sangat menjamur. Sejarah Nusantara juga membuktikan di Banjarmasin ada Fatimah Al-Banjari, penulis asli kitab Parukunan Jamaluddin yang menggali kearifan lokal harta Gonogini. Sulawesi Selatan memiliki Aisyah Wetenriole 1919 yang berhasil menggali dan mengumpulkan manuskrip La Galigo. Di Sumatera Barat terdapat Rahma El Yunusia 1900-1969, pendiri Sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang dan mendapatkan gelar Syaikhah pertama dari Universitas Al-Azhar Kairo. Kita juga punya Profesor Dr. Hajah Zakiyah Darajat 1929-2013 yang menulis banyak buku, pernah jadi Direktur Pasca Sarjana dan Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam di Kemenak. Dari Jombang ada Nyai Hoiriyah Hasyim, ulama perempuan Nahdlatul Ulama, ahli manajemen pendidikan, sehingga mendirikan dan mengajar Madrasah Lil Banat di Makkah Al-Mukarramah. Di Jogja, Nyai Siti Walidah Ahmad Dahlan, 1872-1946, tokoh Muhammadiyah, penggagas Sopo Tresno yang kemudian menjadi Aisyah. Dari Lamkrak Aceh ada Tengku Fakina, 1856-1938. Ulama besar yang belajar di Mekah cukup lama dan pulang menjadi panglima perang melawan penjajah dan mendirikan pesantren di mana ratusan santri belajar kepadanya. Untuk menegaskan eksistensi ulama perempuan Indonesia diperlukan segala upaya kultural dan struktural. Atas dasar itu lahir gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kongres ini merupakan sebuah perjumpaan lebih dari 500 ulama perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua misalnya. Dan beberapa negara, Saudi Arabia, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Malaysia misalnya, yang digelar pada 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Mereka telah mempertegas peran, memperluas pengakuan, membangun pengetahuan, saling belajar dari pengalaman, sekaligus meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kongres ini telah mendefinisikan istilah ulama perempuan sebagai orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah, berintegritas, berkepribadian mulia, akhlak karimah, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan pada semesta, rahmatan lil alamin. Kata perempuan dalam kata majemuk ulama perempuan bukan jenis kelamin, tetapi penegasan perspektif pentingnya pelibatan perempuan sebagai subjek dan penerima manfaat dari dan dalam seluruh kiprah keulamaan. Dalam kiprah keulamaan, perspektif perempuan bertakwa kepada Allah tidak hanya untuk urusan kemanusiaan secara umum, tapi juga dalam bersikap pada perempuan secara khusus. Tidak juga hanya dalam urusan publik, tetapi juga dalam urusan keluarga. Begitupun berakhlak mulia, menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan, tidak hanya dalam hal-hal yang menyangkut kemanusiaan secara umum, tetapi juga dalam hal yang hanya terkait dengan perempuan secara khusus. Sehingga tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, dan tanpa kekerasan dalam rangka mewujudkan cita-cita ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana ulama laki-laki, ulama perempuan bertanggung jawab melaksanakan amanah kenabian untuk menghapus segala bentuk kezaliman sesama makhluk atas dasar apapun, termasuk agama, ras, bangsa, golongan, dan jenis kelamin. Sebagai pengemban tanggung jawab ini, ulama perempuan berhak menafsirkan teks-teks Islam, melahirkan dan menyebarluaskan pandangan-pandangan keagamaan yang relevan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ulama perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Republik Indonesia pada kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Bangkitlah ulama perempuan Indonesia!
Sinal. Baik, terima kasih. Nampaknya Bapak Direktur sudah hadir. Kepada Bapak Direktur Dikdis, Bapak Profesor Dr. Suyitno MAG, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Ya, Bapak Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Yang saya hormati Pak Subdit dan kasih dari Subdit Penelitian Pengembangan Masyarakat dan Publikasinya, yang saya hormati para narasumber yang hadir secara Zoom pada hari ini, dan seluruh peserta Zoom yang saya muliakan. Yang pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama membincang berkaitan dengan hari ini temanya menarik ya, kekerasan seksual terhadap perempuan menurut Islam ya. Kemudian langsung kita sebut haram gitu. Keharaman apa kekerasan seksual bagi perempuan menurut Islam, dan ini saya kira tema yang menarik, dan tentu kita nanti akan lihat beberapa perspektif. Tetapi yang harus kita syukuri bahwa kita semua di tengah-tengah kondisi COVID yang masih melanda masih bisa terus mengawal tugas-tugas dan fungsi kita, baik secara tusi akademik maupun tusi-tusi fungsional di tempat kita masing-masing. Mari kita persembahkan juga salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita terus sunnah. Insyaallah kita akan dapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak saya hormati, kalau mendengar sekilas tadi yang digambarkan oleh narasi singkat tentang ulama perempuan, saya teringat dengan pernyataan mungkin Anda juga masih ingat Gus Dur yang menyatakan bahwa perempuan itu kalau mau berdaya jangan ingin diberdayakan. Tapi memang harus berdaya dengan dirinya sendiri. Artinya kalau diberdayakan itu artinya yang bersangkutan memang tidak berdaya. Tapi kalau memberdayakan dirinya sendiri itu existing. Existing itu yang kemudian akan lahir dari sebuah proses dan akan ada rekognisi. Ini penting dalam konteks membangun kepercayaan diri, jangan sampai kemudian karena mindernya kita, inferiornya kita, lalu menyalahkan pihak lain yang menganggap orang lain superior. Biasanya kan begitu nih. Jadi kalau perempuan ini biasanya karena merasa mendapatkan superior, kita yang inferior itu menganggap kurang diberdayakan. Nah, saya mengutip ini suka nggak suka silakan saja, ini pernyataan Gus Dur ya. Itu satu hal. Yang kedua, di era revolusi industri yang orang akan mengakui dari sisi kompetensi, itu sesungguhnya urusan gender sudah selesai. Jadi pengelompokan ada ulama perempuan, ada ulama laki-laki itu di satu sisi ada manfaatnya, tapi di sisi lain sesungguhnya juga ada tantangan tersendiri. Karena sesungguhnya di era sekarang ini orang tidak lagi bicara apakah laki-laki atau perempuan. Asal kompeten, otomatis dengan sendirinya akan direkognisi. Dengan sendirinya akan mendapat pengakuan. Nah, karena itu menjadi sangat penting sesungguhnya peran ulama perempuan itu sesungguhnya harus terjadi adalah bagaimana mengedepankan jati diri dengan menghindarkan diri dari perasaan inferior, tetapi memperteguh keyakinan dengan memposisikan sendiri posisi keilmuan kita sehingga dengan demikian kita akan mendapat pengakuan. Nah, yang berikutnya yang menurut saya juga penting menjadi catatan dalam konteks ulama perempuan dalam sejarah, meskipun mungkin nanti bisa kita cek, kita bisa khilafiah terkait apakah ada nabi perempuan atau tidak ya.
Tetapi setidaknya kalau kita menggunakan pendekatan bagaimana sang Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan perempuan sebegitu mulianya, itu menandakan dalam Islam memang sebenarnya tidak ada disparitas, tidak ada pembedaan antara positioning laki-laki dan positioning perempuan, meskipun kemudian dalam sejarahnya kadang-kadang terjadi distorsi. Tetapi yang harus kita jadikan pegangan dalam konteks sejarah ini, betapa perempuan yang selama ini termarginalkan oleh bangsa jahiliyah pada masa itu, justru pada masa Rasul dan kemudian lahirnya Islam, posisi perempuan menjadi sangat penting dan oleh karena itu mendapat kemuliaan di positioningnya masing-masing. Yang ketiga, yang unik dan belum dibahas di tema hari ini, kalau kita menyebut kekerasan seksual perempuan, hari ini yang terjadi malah banyak sebaliknya, Pak Mahrus. Laki-laki pun banyak mendapat kekerasan dari perempuan. Jadi tema ini juga kurang juga kalau kemudian hanya untuk perempuan. Maaf ya, berapa banyak laki-laki yang jadi korban, ini serius ya, dipotong itunya oleh perempuan. Ini sangat berbahaya. Jadi artinya ada persoalan juga dalam konteks ini yang sangat serius dan dampak hukumnya juga harus kita betul-betul kita lihat. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya, makanya sekali lagi tadi, persoalannya bukan perempuan atau siapapun, tetapi persoalannya adalah pertama, yang harus dilihat secara utuh adalah problemnya. Jadi problem siapapun yang kemudian berdampak pada apapun, itu harus menjadi satu kata visi yang bersama, perspektif yang harus kita bangun adalah harus ditegakkan hukumnya. Jadi kalau kemudian kekerasan seksual pada perempuan hukumnya haram, mafhum mukhalafahnya ya ke laki-laki ya pasti haram. Dan ini yang kurang disuarakan oleh kaum perempuan gitu. Jadi kalau nanti yang ulama perempuan yang wakili ngomongnya ini gitu, biar nanti yang ulama laki-lakinya Pak Imam Nahai akan bicara tentang sisi itunya. Kan gini, biasanya kalau yang ngomong dari perspektif yang bersangkutan itu tentu punya implikasi yang lebih dibanding dengan yang berkepentingan. Nah, karena itu fatwa keharaman itu sekali lagi harus secara utuh sekaligus memberikan penekanan yang berdampak pada sosial kehidupan masyarakat kita. Tapi yang saya hormati, satu hal yang sekarang juga penting menjadi catatan kita bersama, dulu pernah tahun 90-an, kalau saya masih ingat, ketika waktu itu ada salah satu pasal dalam sebuah perundangan yang waktu itu menyebut kekerasan seksual ditandai dengan hubungan seksual yang kemudian berdampak kepada perempuan, seorang laki-laki bisa dimijah-hijaukan. Saya kira kemudian itu betul-betul menjadi terjadi. Memang reaksi ulama dan reaksi masyarakat itu sangat keras. Karena kemudian yang terjadi adalah bagaimana mungkin sebuah regulasi yang berurusan publik mengurusi urusan privat dalam sebuah rumah tangga. Jadi kalau misalnya ada seorang suami menggauli istrinya dengan cara kekerasan, maka si istri bisa menggugat, bahkan mempidanakan. Tapi kita yang ini belum pernah terdengar juga orang yang mempidanakan suaminya. Hal yang sama mestinya juga gitu. Kalau ada seorang suami yang kemudian juga disakiti oleh istrinya, juga berhak mempidanakan. Yang terjadi justru tadi, belum sempat mempidanakan, si suami sudah meninggal gitu, karena kekerasannya jauh lebih sadis daripada yang kita duga gitu. Nah, hal-hal seperti ini, maka sekali lagi ini penting dalam diskusi nanti, agar kemudian menjadi gizi akademik yang memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan diskusi yang luar biasa ini akan terus bisa berlanjut, memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Saya kira itu ya beberapa hal sebagai sambutan pembukaan acara kita pada hari ini. Dan terima kasih atas kehadiran kita semua yang luar biasa. Dan sukses untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mari kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Sujito MAG yang sudah menyampaikan sambutannya terkait apresiasi ngaji bangsaan kupi kali ini. Ya, berlanjut pada acara berikutnya. Oh ya, sebelumnya kita juga mengumumkan bahwa kita live di YouTube Yayasan Fahmina. Silakan mungkin bisa diberikan informasi barangkali
bisa untuk menonton di YouTube dan juga bisa tanya di komen-komennya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari pemateri terkait dengan isu ini, yaitu soal kekerasan seksual, yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Imam Nakhoi dan juga Ibu Yulianti. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan moderator kita untuk diskusi kali ini, yaitu Saudari Ida Adhiyah, SPD. Nah, beliau ini kelahiran dari Majalengka, di Majalengka 21 Juni 92, boleh disebutkan ya umurnya. Oke, kali ini beliau merupakan staf Departemen Islam dan Gender atau program di Fahmina Institute, mana saat ini juga beliau tinggal di Griya Sampiran Indah, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dan menamatkan pendidikan terakhir S1 Pendidikan Ekonomi di Kuningan. Baik, dari saya, mungkin saya akan langsung serahkan seluruhnya acara ini kepada moderator kita kali ini, Saudari Dadia, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk host Jenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di sesi ngaji kebangsaan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang ke-10, TL10 ya, kayak gitu. Nah, saya ucapkan selamat pagi kepada para narasumber kita, Pak Kiai Imam Nakhoi dan juga Ibu Nyai Yulianti Mutmainah. Selamat pagi para narasumber. Ya. Selamat pagi Mbak Ida. Iya. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita sudah ketahui bahwa hari ini ya kondisi Indonesia sedang berduka, maka dari itu tidak ada salahnya jika kita sejenak berdoa untuk para guru-guru kita yang sudah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu seperti itu. Dan tentunya kita sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk belajar kepada guru-guru kita pada hari ini di sesi ngaji kebangsaan Jaringan KUPI ini. Dan tema hari ini tentunya sangat menarik, yaitu terkait pengharaman kekerasan seksual dalam Islam. Itu argumentasi teologis dalam fatwa KUPI mengenai kekerasan seksual. Nah, saya sampaikan kembali bahwa kegiatan ini merupakan Kemenag yang bekerjasama dengan Fahmina, Rahima, Alimat, dan juga Mubadalah. Seperti itu. Nah, kita flashback ke belakang ya, bahwa pada tanggal 25 sampai 27 April 2017 kita sudah melaksanakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pertama di Indonesia dan kemungkinan juga pertama di dunia seperti itu. Nah, dalam Kongres Ulama Perempuan itu memang ada banyak sekali persoalan-persoalan yang menjadi kegelisahan para aktivis ulama perempuan, aktivis lain, para ibu nyai dan para kiai juga. Sehingga pada saat Kongres Ulama Perempuan Indonesia di tahun 2017 itu muncullah 3 fatwa. Itu. Ini Banten. Ya, muncullah 3 fatwa KUPI. Kita sebut 3 fatwa KUPI ya, karena menghasilkan 3 fatwa itu. Yang pertama yaitu tentang perkawinan anak, di mana perkawinan anak ini sudah kita bahas ya waktu Selasa kemarin bersama 2 narasumber keren kita, Ibu Nyai Maria Ulfa dan juga Ibu Nyai Ade Kusumaning Tias atau lebih kita kenal dengan Mbak Ning seperti itu. Dan juga ada tentang kekerasan seksual yang akan hari ini kita bahas dan yang fatwa yang ketiga yaitu tentang
perusakan alam atau perusakan lingkungan seperti itu. Baik, ibu bapak dan teman-teman semua, sebelum saya menyerahkan kepada narasumber kita, saya akan membacakan CV narasumber kita terlebih dahulu. Di sini ada ibunya Yulianti Mutmaina, SHI MSOS. Beliau lahir di Tanjung Karang, 17 Mei 1984. Kemudian beliau saat ini tinggal di Alam Sari, Blok C1, nomor 3, Jalan Kapling, DPR Serua, Sawangan, Depok. Seperti itu. Beliau juga merupakan Kepala Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Ada beberapa pengalaman beliau di sini, cukup banyak ya, ibunya Yuli. Baik, saya bacakan beberapa. Beliau pernah mengikuti Young Leaders Program, YLP, pada tahun 2019, kemudian juga KICIID International Fellows Program pada tahun 2016 di Vienna, Austria, dan juga di Davao City, Filipina. Wow, sudah mendunia ya ibunya Yulianti Mutmainah ini. Baik, itu apa CV beliau, tentang beliau ya, tentang narasumber kita kali ini. Untuk Ibu Yuli, saya langsung persilahkan. 15 menit ya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan, dan hanya kepada Allah kita berserah diri. Hari ini kita dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Role model yang membawa kita kepada zaman yang penuh dengan kesetaraan, keadilan, dan juga kemaslahatan, mubadalah, keselarasan antara perempuan dan laki-laki. Yang saya hormati dan saya cintai tentu para peserta yang hadir dalam acara Zoom pada pagi hari ini, dan saya melihat juga mayoritas banyak dari rekan-rekan mahasiswa saya di kampus, jadi selamat datang, assalamualaikum, dan selamat bergabung. Yang saya hormati tentu Profesor Dr. Bapak Suitno ya. Beliau adalah Direktur Diktis. Kemudian juga tadi saya melihat ada Kiai Mahrus. Beliau adalah senior juga dan guru kita semua. Kemudian juga ada Kiai Nahoi yang sama-sama juga nanti menjadi bersama dengan saya narasumber. Dan tentu saja Mbak Ida, ini anak muda yang keren juga, lincah dan cerdas. Assalamualaikum Mbak Ida, sehat selalu ya teman-teman Mubadalah Fahminah semua ya. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu Mbak. Iya, dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa menjadi rumusan ya, dan kemudian catatan bagi ke depan Indonesia seperti apa. Ibu Bapak dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman mahasiswa juga yang saya banggakan, dari diskusi kita nanti, kita mudah-mudahan bisa berharap ke depannya juga Indonesia menjadi lebih baik. Saya izin share screen ya, Mbak Ida ya. Nanti mohon diingatkan juga waktunya kalau sekiranya sudah mendekati. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, ibu-ibu yang ibu bapak yang saya hormati, kalau kita membahas tentang isu kekerasan terhadap perempuan, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah musuh kemanusiaan. Penjajahan paling nyata dari tubuh perempuan gitu. Kenapa saya mengatakan demikian dan berani saya mengatakan demikian? Karena ini adalah musuh peradaban seluruh umat manusia yang ada di dunia, dan kita seharusnya juga sudah menghentikan gitu, karena ini bagian dari pelanggaran HAM. Nah, Kongres Ulama Perempuan Indonesia tahun 2017 itu sudah mengeluarkan fatwa, tadi sudah disinggung oleh beberapa pembicara sebelumnya.
bahwa dalam Islam sendiri sebenarnya tindakan kekerasan seksual itu tidak boleh dilakukan. Karena tindakan seksual itu hanya boleh dilakukan dalam bingkai perkawinan yang halal. Ada ridho, tidak dipaksa, jadi ada antarodin di antara keduanya. Sehingga semangat dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini adalah untuk menjaga dan melindungi seluruh martabat kemanusiaan sebagaimana misi Islam diturunkan. Begitu. Jadi kekerasan seksual ini adalah kejahatan atau kezaliman paling nyata ya. Banyak sekali hadis dan ayat yang membahas tentang ini. Nanti juga Kiai Nahowi akan membahas tentang isu bagaimana Al-Quran dan hadis. Ibu bapak, teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, dalam fatwa KUPI tentang kekerasan seksual atau penghapusan kekerasan seksual, memandatkan bahwa dasar hukumnya itu adalah Al-Quran, kemudian hadis, aqwalul ulama, atau yang kita kenal juga nanti dengan fikih, ada dasar negara, dalam hal ini adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dan hukum nasional lainnya. Jadi, fatwa KUPI itu bukan berangkat dari antah-berantah yang tidak jelas, tetapi fatwa KUPI itu berangkat dari sesuatu yang sudah dekat di tengah-tengah kita. Dalam fatwa KUPI, dasar hukumnya adalah Al-Quran, dalam surat Al-Isra, kemudian At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Buruj, dan An-Nur juga di ayat 33. Kemudian hadis Nabi, perintah menjaga martabat, ya. Kemudian larangan memperdagangkan perempuan, walaupun sama budak. Ya. Kemudian jenis-jenis pernikahan yang dilarang, ini juga disebutkan dalam fikih sunnah Said Sabiq, misalnya adalah seorang laki-laki haram berhubungan dengan ribuan atau banyak perempuan, dan pada saat yang sama keharaman juga bagi seorang perempuan, tidur dengan banyak laki-laki, itu juga diharamkan. Jadi model-model pernikahan yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, kemudian aqwalul ulama juga menjadi rujukan fatwa KUPI. Yang pertama misalnya Imam Syafi'i tentang perintah menjaga kemerdekaan orang lain. Kemudian Wahbah Zuhairi dalam Al-Islam fi dilalil Islam. Kemudian misalnya tentang perintah melindungi hak asasi manusia. Wahbah Zuhairi juga mengatakan perintah menjaga hubungan seksual dengan istri yang layak, ya, tidak diskriminasi, tidak kekerasan, dan lain sebagainya. Kemudian larangan untuk merampas kehormatan manusia. Al-Qurtubi juga melarang perkawinan secara paksa, kemudian juga tentang kehidupan untuk menghormati perempuan dalam majma' al-fiqih islami, ya. Kemudian juga tentang larangan mengeksploitasi tubuh perempuan, kemudian perintah memastikan perempuan sebagai kelompok sosial yang rentan, yang selama ini sering mendapatkan diskriminasi atau kekerasan. Nah, berangkat dari fatwa ini, kemudian KUPI membedakan apa yang disebut sebagai zina dan apa yang disebut sebagai perkosaan. Kalau saya buat diagramnya, zina itu adalah suka sama suka. Jadi ada antarodin, ada kerelaan di antara dua belah pihak. Relasinya umumnya setara. Dalam artian mereka secara sadar, baligh, kemudian akil, ghairu majnun. Jadi enggak gila, dalam keadaan sadar penuh melakukan itu, gitu. Itu zina. Dan itu zina pun bahkan dalam Islam itu baru bisa dihukum kalau ada kesaksian dari para pelakunya. Jadi kesadaran untuk memberikan kesaksian. Dan yang kedua adalah minimal ada 4 orang saksi yang melihat, maksudnya timba ke dalam mulut sumur. Tanpa itu maka tidak bisa dihukum sebagai sebuah perbuatan zina. Ini zina. Jadi ada suka sama suka, ada antarodin, ada relasi yang setara. Ya, ada akil baligh, ghairu majnun dan lain sebagainya. Mohon bedakan dengan perkosaan. Dalam fikih, perkosaan ada hirabah atau muharib, yakni sebuah paksaan yang memaksa perempuan di bawah tekanan, di bawah ancaman untuk melakukan hubungan seksual yang perempuan itu tidak suka. Karena dia dipaksa, dia tidak ridho, dia tidak ikhlas. Jadi tidak ada antarodin di antara keduanya. Dan dalam perkosaan, fikih sudah jelas mengatakan bahwa kesaksian perempuan adalah kesaksian paling utama, sehingga tidak dibutuhkan kesaksian lainnya. Kira-kira begitu. Jadi kesaksian perempuan itu adalah kesaksian utama. Ini pernah dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang perempuan hendak berangkat ke masjid, lalu dia diperkosa oleh laki-laki. Lalu perempuan itu menangis dan tangisannya itu didengar oleh para sahabat yang melewati perempuan korban yang hendak berangkat ke masjid. Lalu ditanya. Lalu perempuan tadi mengatakan saya adalah korban perkosaan. Perempuan itu dihadapkan kepada Nabi, lalu Nabi meminta para sahabat mencari pelaku. Lalu dihadapkan seorang laki-laki, lalu perempuan sang korban mengatakan iya pelakunya. Ketika hendak dihukum rajam,
Kemudian datang laki-laki lain yang memberikan kesaksiannya, Rasulullah, bukan dia pelakunya, tetapi saya. Lalu Rasulullah kembali lagi kepada pelaku yang diduga pertama kali, lalu pelaku yang pertama katakan, iya saya bukan yang memperkosa perempuan tersebut. Lalu dihukumlah laki-laki yang kedua. Dalam kasus ini, bahkan perempuan yang salah, ya perempuan yang salah menunjuk laki-laki sebagai pelaku, dibebaskan dari segala tuduhan dan hukuman. Jadi luar biasa dukungan dan perlindungan Nabi kepada perempuan korban. Jadi kesaksian perempuan di zaman Nabi itu menjadi kesaksian yang sangat penting. Bahkan ketika kesaksiannya salah pun dia tidak dihukum. Jadi dukungan kepada perempuan korban itu luar biasa di zaman Nabi. Lalu yang dihukum adalah pelakunya, bukan perempuan. Dalam fikih sunnah Said Sabiq itu hukuman terhadap muharib atau hiraba itu sangat-sangat tegas dan sangat-sangat keras. Bahkan seorang pelaku perkosaan itu bisa dihukum potong tangan kaki dan tangan secara silang. Jadi gradasi terhadap pelaku perkosaan itu sangat tinggi dalam hukum atau hudud jinayah Islam. Nah, perkosaan tentu berbeda sekali lagi dengan perzinahan karena fatwa Kupi juga sudah mendeklar ini secara jelas bahwa perempuan korban perkosaan tidak boleh dihukum. Hukum surat An-Nur ayat 33. Kualitas kesaksian perempuan sama dengan kesaksian laki-laki, An-Nur ayat 6-9. Hukuman berat bagi pelaku pengrusakan di muka bumi termasuk adalah pelaku perkosaan. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 33-34. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwa pelaku perkosaan itu harus dihukum berat, kemudian keharusan mendengar kesaksian korban sebagai kesaksian yang utama, dan larangan mengkriminalkan korban. Ini penting ya, karena dalam masyarakat kita seringkali perempuan yang disalahkan karena dia pakai bajunya kah, karena keluar malam kah, karena jalan sendiri kah, dan lain sebagainya. Jadi larangan tegas mengkriminalkan perempuan korban. Termasuk juga ulama berpendapat bahwa dalam muwatta perempuan itu yang menjadi korban itu haram hukumnya dihukum dan harus diberikan kompensasi sebagai wujud perlindungan negara kepada perempuan korban. Lalu larangan juga memberikan ancaman pengrusakan termasuk ya menzalimi tubuh seseorang. Ini Wahbah Zuhaili juga mengatakan demikian. Jadi sangat tegas antara perbedaan perkosaan dan perzinahan. Ibu Bapak yang saya hormati, lantas kenapa sih kekerasan seksual perkosaan masih terus terjadi? Ada ketimpangan relasi yang sangat kuat antara pelaku berkuasa, kita tahu pelakunya kadang tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, dosen, ya, pejabat, kemudian juga orang yang punya kuasa, sedangkan korban ini adalah perempuan lemah. Bahkan secara ekonomi rata-rata perempuan bergantung kepada pelaku dalam banyak faktor. Misalnya adalah relasi incest. Ketika korban itu adalah anak perempuan dan pelakunya adalah ayah, kakek, paman maupun kakak ipar, kakak dan lain sebagainya. Lalu kenapa kekerasan ini terus terjadi? Ya, karena ada mitos. Mitos yang terus-menerus dimunculkan dalam masyarakat kita bahwa perkosaan itu seolah-olah bukan hal yang penting. Bahwa perempuan dewasa itu tidak mungkin bahwa anak-anak itu tidak mungkin menjadi korban perkosaan dan lain sebagainya. Jadi ada terus-menerus mitos yang terus digulirkan di tengah-tengah masyarakat kita. Saya izin share film ya untuk memudahkan kita memberikan gambaran kenapa perkosaan itu bisa terus terjadi hingga hari ini. Sebentar. Nah, dalam film ini nanti bisa ditampilkan dengan sangat jelas mengapa kasus itu terus terjadi. Ya, ini belum muncul. Sebentar. Belum muncul ya di layar ya? Belum, Mbak. Oke, sebentar.
Sudah muncul, Mbak? Ngeblank. Enggak ada gambarnya. Kalau di saya. Ini ada masalah teknis di mana sih? Oke, berarti nanti okay, berarti saya apa namanya? Saya share filmnya. Ini tapi agak mulai muncul film, sih. Bu. Agak mulai muncul? Mm-mm. Sudah muncul? Belum. Kayaknya ngeblank lagi ya. Oke, saya mohon maaf. Dalam film tadi itu sebenarnya digambarkan bahwa pakaian perempuan itu seringkali menjadi alasan terjadinya kasus perkosaan terhadap perempuan. Padahal saya nanti tampilkan ya, nanti saya bisa, mungkin mudah-mudahan di akhir bisa ditampilkan. Pada dalam gambar tadi itu menunjukkan bahwa perempuan dengan pakaian apapun itu potensi menjadi korban perkosaan. Jadi perkosaan yang kita tahu dalam mitosnya, korban perkosaan itu adalah perempuan dewasa. Korban perkosaan itu adalah karena dia tidak berjilbab, karena pakaiannya terbuka, karena dia keluar malam. Terus kemudian ada anggapan bahwa korban itu menikmati perkosaan itu. Faktanya, yang menjadi korban perkosaan itu bisa perempuan dewasa, bisa anak-anak, bahkan bayi, bahkan mayit. Bahkan nenek tua itu juga bisa menjadi korban. Dan saat kejadian, banyak perempuan yang menjadi memakai baju jilbab, rok panjang, kemudian celana panjang. Gitu. Bahkan dalam film tadi itu ditunjukkan seorang polwan, polisi perempuan itu menjadi korban perkosaan. Dan perkosaan atau pelecehan itu terjadi di siang hari itu 35%. Sore hari itu 25%. Jadi sebenarnya tidak ada relasi antara pakaian, waktu, dan sebagainya. Dan kalau ada yang mengatakan perempuan yang menjadi korban itu menikmati itu salah besar. Anak korban rata-rata mengalami depresi, trauma, gila, bahkan meninggal. Banyak di antara mereka yang kemudian bunuh diri dan sebagainya. Pelaku itu adalah orang yang tidak dikenal korban itu salah besar. Karena hari ini pelakunya adalah rata-rata orang yang dikenal dengan korban. Ibu bapak yang saya hormati dan saya cintai, teman-teman yang saya banggakan. Ini juga terkait dengan kasus yang nyata ada di sekitar kita bahwa ada seorang perempuan inisial LN umur 22,5 tahun. F umur 12 tahun. MN umur 10 tahun. Dan ini adalah semua korban. Ada mahasiswi UIN umur 24 tahun berjilbab. Tetapi juga diperkosa 6 laki-laki. Jadi kalau alasannya karena pakai baju ketat, rok pendek itu salah besar. Faktanya perempuan berjilbab juga menjadi korban. Kemudian perkosaan katanya karena jalan sendirian di malam hari. Enggak. ZQ itu 16 tahun, sedang berjalan dengan suaminya. Suaminya dipukuli sampai babak belur. Dan ZQ itu diperkosa. Jadi bukan karena perempuan jalan sendiri. Bukan juga karena tidak dikenal korban. Banyak pelaku yang justru korbannya itu adalah saudaranya sendiri. Dan lain sebagainya. Jadi perkosaan itu tidak mengenal siapapun, bahkan pelakunya itu adalah aparat negara. Petugas di P2 TP2A, karena kasus di Lampung. Kasus di Halmahera. Petugasnya ada polisi di kepolisian setempat, itu memperkosa perempuan. Jadi perkosaan itu bukan karena mitos yang berkembang di masyarakat, karena sebenarnya banyak sekali fakta yang menunjukkan perempuan itu rentan menjadi korban. Jadi siapapun perempuannya, berapapun usianya, rentan menjadi korban perkosa. Kenapa sih laki-laki memperkosa perempuan? Pertanyaan penting. Catherine McKinnon itu mengatakan perkosaan itu bukan hanya soal nafsu, tetapi adalah tindakan brutal, sadis, penyiksaan yang kuat dari orang yang berkuasa kepada orang yang lemah di bawahnya. Jadi bukan hanya soal nafsu, tapi ada reaksi untuk perbuatan sadis, penyiksaan kepada orang lain. Ya. Kemudian perkosaan itu juga dipengaruhi oleh relasi kuasa, di mana korban dan pelaku tentu relasinya tidak imbang. Kemudian laki-laki itu merasa senang, merasa menang, perempuan itu dianggap musuh yang harus ditaklukkan. Kemudian laki-laki itu menganggap perempuan itu adalah makhluk lemah, makhluk jelek, makhluk yang tidak berdaya. Dan laki-laki itu ingin menunjukkan, memamerkan kekuasaannya. Ini sebagaimana yang dicatat oleh Alexandra. Alexandra ini melakukan penelitian terhadap laki-laki pemerkosa pada kasus Bosnia-Herzegovina, di mana korbannya adalah perempuan-perempuan Bosnia-Herzegovina. Dan pelakunya adalah laki-laki Serbia. Nah, di penjara, Alexandra ini menganalisa perilaku kenapa laki-laki memperkosa.
Jadi kalau kita ngomong perkosaan terhadap perempuan, kekerasan seksual, ini adalah persoalan lintas dunia. Perkosaan di Indonesia, kita tahu tahun 98 perempuan etnis Tionghoa diperkosa. Di Aceh, di Papua, perempuan diperkosa. Dan ini ada dalam laporan Komnas Perempuan. Di India, mahasiswi kedokteran diperkosa di dalam bus. Ada dua anak kakak beradik diperkosa lalu digantung. Ya. Kemudian ada juga anak kecil umur 5-6 tahun itu diperkosa dan matanya itu dirusak oleh pelaku supaya tidak bisa memberikan kesaksian. 110 perkosaan terjadi setiap hari di Afrika Selatan. Perkosaan perempuan di Bosnia Herzegovina oleh tentara Serbia, tadi sudah saya singgung. Kemudian juga ada upaya perkosaan terhadap pekerja perempuan sebagaimana terjadi di Filipina, dan ini masuk dalam laporan Komite SIDAW. Bahkan kalau kita melihat dari laporan Pusat Pengawasan Penyakit di Amerika Serikat, dalam satu menit itu ada 24 orang perempuan melaporkan kekerasan seksual. Sehingga kekerasan seksual itu kalau kita ngomong hari ini tentang kekerasan seksual atau perkosaan, maka itu adalah persoalan lintas dunia. Itu sebabnya dalam deklarasi nomor 19 ya, Komite SIDAW, rekomendasinya itu sudah mengatakan tentang kekerasan seksual. Dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 93 juga sudah disinggung. Dalam deklarasi HAM WINA tahun 94, kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai pelanggaran HAM. Kemudian kekerasan seksual itu menyangkut atau menyasar tentang tubuh atau kebertubuhan perempuan. Jadi yang disasar itu adalah vagina, dada, paha, perut, bibir, leher, anus. Ada relasi yang timpang antara pelaku dan korban. Kemudian ada Konvensi Istanbul tentang pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan KDRT tahun 2011. Yang perlu kita ingat bersama adalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual atau perkosaan masuk dalam International Criminal Court atau peradilan internasional di mana pelakunya bisa disidangkan di Mahkamah Internasional. Kita ingat dalam Muktamar Internasional Negara-Negara Islam di Zagreb, Kroasia tahun 2012, sudah memberikan fatwa bahwa perempuan korban perkosaan boleh melakukan aborsi. Karena itu adalah tidak diinginkan oleh korban. Dan soal aborsi ini juga ada dalam fatwa MUI, fatwa dalam Tarjih Muhammadiyah, dan belakangan saya lihat juga ada dalam fatwa Nahdlatul Ulama. Jadi perkosaan itu menjadi masalah bersama yang harusnya sudah menjadi catatan kita untuk mengakhirinya. Nah, kekerasan seksual kalau menurut Randika, beliau adalah pelapor khusus PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi. Motif kekerasan itu biasanya ada tindakan kekerasan yang berhubungan erat dengan konstruksi masyarakat tentang seksualitas perempuan dalam hierarki sosial di mana seksualitas perempuan dikonotasikan sebagai pasif, laki-laki sebagai aktif. Kemudian tindak kekerasan memposisikan perempuan hanya sebagai pihak yang menanggungnya. Jadi beban malu, beban hina, beban jijik, beban moral itu hanya dilekatkan pada perempuan, bukan kepada laki-laki. Pada satu titik, tindakan kekerasan ini juga bagian untuk menundukkan ras ataupun etnis, penundukan dalam situasi konflik dan lain sebagainya. Kekerasan itu tidak melihat ranah domestik maupun ranah publik. Jadi dimanapun bisa terjadi. Yang penting ada relasi kuasa dalam struktur itu sendiri. Dan kriteria pelaku lagi-lagi bisa siapa saja, bahkan teman sekalipun yang kita nilai baik, itu bisa menjadi korban. Dan seringkali direstui oleh negara, salah satunya apa? Membiarkan pelaku terus berkeliaran tanpa hukuman. Itu adalah bagian dari pembiaran yang dilakukan oleh negara. Itu sebabnya secara tegas dalam rekomendasi SIDAW ya, disebutkan, dan dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, bahwa perkosaan itu bagian dari pembedaan berbasis gender. Jadi kalau ada dua, jadi memahaminya dengan mudah adalah ketika ada penyerangan, ada dua orang, satu laki-laki, satu perempuan, laki-laki yang digebuki tubuhnya, kalau perempuan yang diserang adalah payudaranya, vaginanya, rahimnya, anusnya, lehernya, pipinya, dadanya. Itu adalah ciri khas dari penyerangan terhadap tubuh perempuan. Kalau laki-laki yang disiksa, maka yang disiksa mungkin matanya, tangannya, dan lain sebagainya. Tapi bukan alat reproduksinya. Jadi ada kekerasan berbasis gender. Perkosaan adalah kekerasan berbasis gender, penyerangan yang dengan ancaman, dengan pemaksaan, kemudian merampas tubuh perempuan sehingga menyebabkan rasa luka secara fisik, psikis, maupun seksual kepada perempuan. Dampaknya luar biasa,
ada yang depresi, bahkan keinginan bunuh diri, bahkan sudah meninggal, kemudian juga merasa diri itu jijik, kotor, najis, kemudian tidak suci, dan lain sebagainya. Kalau fisik, tentu saja alat reproduksinya rusak, bahkan ada yang rahimnya itu membusuk. Sebagaimana kasus di Lampung ketika dia diperkosa 12 orang, salah satunya adalah anggota dewan. Ya. Kemudian payudara dan kelenjar mamai rusak parah pada kasus Mei 98, vagina rusak parah misalnya kasus Marsinah, buruh Marsinah yang berjuang untuk buruh, itu kan mulai dari vagina sampai tulang ekornya rusak. Kemudian kasus Eni misalnya di Banten ya, yang kasus cangkul, kalau ibu bapak dan teman-teman pasti masih mengingat, atau kasus Yeye di Bengkulu yang anak umur 12 tahun dan sebagainya. Jadi dampak kepada korban itu luar biasa sakit. Salah besar kalau ada yang mengatakan perempuan korban itu menikmati. Nah, kalau kita sudah tahu perkosaan itu demikian sadis, maka perkosaan itu sekali lagi berbeda dengan perzinahan. Sayangnya ada beberapa pendapat yang masih menganggap perkosaan itu sama dengan zina. Dampaknya adalah kematian bagi korban, pembebasan dan berkeliarnya pelaku. Misalnya kasus Aisyah 13 tahun di Somalia. Ketika dia memberikan kesaksian bahwa dia ada korban perkosaan, justru Aisyah ini yang dihukum rajam hingga tewas. Jadi dicambuk dan dirajam hingga tewas. Itu Aisyah. Pelakunya kemana? Pelakunya bebas. Apakah hukum Islam yang sedemikian ini yang kita inginkan? Apakah Islam yang rahmatan lil alamin seperti ini yang kita ingin wujudkan di Indonesia? Membebaskan pelaku dan menghukum korban? Sebagaimana kasus di Aceh? Ini sudah dua kali ya, tahun 2014, perempuan di Aceh diperkosa 8 orang, perempuannya di Raja. Dan yang terbaru adalah ketika... 2 menit tadi ya, Bu Nyai. Ya, dari paman dan ayahnya, perempuannya dihukum, laki-lakinya bebas. Lalu kemudian ketika semua orang berteriak, maka hukumannya dirubah di Mahkamah Agung. Demikian juga di Pakistan. Korban perkosaan justru dia yang dihukum. Nah, ada kekosongan hukum yang sangat signifikan di Indonesia ya. Jadi kalau kita melihat perempuan itu adalah sebagai korban, harusnya kita bisa melihat dalam lingkaran struktur negara perempuan itu berada dalam struktur yang paling rendah di bawah, maka harusnya itu keluarga lingkaran kedua, kemudian masyarakat lingkaran ketiga, kemudian negara lingkaran keempat. Harusnya bisa melindungi korban. Itu adalah tugas kita semua. Jadi kita penting membangun kesadaran kritis bahwa perkosaan beda dengan zina, melakukan pengorganisasian, pendidikan publik, advokasi, dan kemudian penyebarluasan, pencegahan, pengawasan, dan lain sebagainya. Hari ini kita mengalami kekosongan hukum yang sangat signifikan. Misalnya, dalam Undang-Undang KDRT, kasus perkosaan yang dilakukan di luar pelakunya orang dalam, maka tidak bisa masuk dalam KDRT, walaupun suami terlibat. Kemudian dalam Undang-Undang PTPPO itu tidak bisa dihukum karena apa? Karena harus ada 3 unsur. Padahal hari ini kejadiannya, perempuan dijadikan komoditi seks, dijadikan pelacur, misalnya begitu, tapi di dalam rumah dengan pelaku adalah suaminya sendiri. KUHP ada keterbatasan karena harus penetrasi penis vagina. Harus ada sperma. Kenyataan hari ini, perkosaan tidak harus dengan penis, tetapi juga dengan kayu, pacul, dan lain sebagainya. KUHAP itu berfokus pada pelaku, mengabaikan kesaksian korban, bahkan beban pembuktian ada pada korban. KUHAP kita hari ini. Undang-undang perlindungan saksi dan korban itu harus membadankan surat dari LPSK, baru bisa memberikan perlindungan pada korban. Undang-undang Sisdiknas tidak memasukkan kekerasan seksual dalam lembaga pendidikan. BPJS, visum et repertum itu harus berbayar. Bagaimana dengan nasib korban? BPJS tidak mengakomodir jaminan kesehatan bagi korban kekerasan seksual, termasuk pemulihan jangka panjang. Jadi tidak ada hukuman yang jera bagi pelaku hari ini. Jadi ada kekosongan hukum yang sangat signifikan. Untuk itu kita butuh RUU penghapusan kekerasan seksual. Paling tidak ada 9 bentuk yang diakomodir dalam RUU ini. Ibu bapak dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kewajiban negara dalam konstitusi negara, dan demikian juga dalam deklarasi WINA adalah to promote, to protect, to fulfill. Artinya negara punya kewajiban untuk mempromosikan, memenuhi, bahkan melindungi. Demikian juga dalam amanat Pancasila, sila kedua, bahwa semua orang itu harus diperlakukan secara adil. Sila kelima adalah pemenuhan hak konstitusi negara, kesejahteraannya, dan Undang-Undang Dasar, semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum.
hari ini kita memandatkan kepada ulil amri, pemerintah, anggota dewan, dan lain sebagainya, bahkan saya mengapresiasi sekali ya, Kemenak hari ini sudah mendiskusikan tentang kekerasan seksual, jadi negara bergerak maju. Kita penting menjauhkan pelaku dari korban. Jangan ada impunitas. Hari ini kita sering lihat bahwa pelaku korupsi itu bisa konferensi pers, semua orang tahu siapa pelakunya. Ada hukuman sosial di sana. Hari ini kita tahu bahwa orang terduga teroris bisa ditembak mati tanpa proses peradilan. Hari ini kita tahu bahwa narkoba itu bisa dihukum. Ya, ada konferensi pers, semua orang tahu siapa pelakunya, bahkan sebelum putus pengadilan. Tapi hari ini kita tahu juga pelaku perkosaan itu bisa bebas dengan sangat mudahnya karena hukumannya ringan. Pertanyaannya, sebelah kaki kita sudah di neraka, siapapun pejabatnya. Banyak hadis menerangkan itu. Kita sudah tahu hadis itu. Apakah mau sebelah kaki kita juga masuk neraka? Kan tentunya tidak. Jadi penting kewajiban negara menjaga kedaulatan, kemerdekaan warga negara. Hakim juga penting dalam mengambil keputusan untuk mengedepankan prinsip keadilan, kasih sayang, melindungi korban, dan mengedepankan kepada masyarakat. Ibu bapak yang saya cintai, teman-teman yang saya banggakan, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu stabil hak, fasabi kohirot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai Yuli, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Saya tadi tertarik dengan perbedaan zina dan pemerkosaan ya, karena ternyata di masyarakat kita banyak sekali yang memandang korban pemerkosaan itu mereka mengatakan bahwa dia itu zina, berzina seperti itu. Kita juga merasakan sendiri ya, kayak merasakan sendiri. Itu korban, statusnya sebagai korban sudah jatuh tertimpa tangga. Seperti itu. Jadi sudah korban ya, dituduh bahwa gara-gara kamunya pakai pakaian ini sih, gara-gara kamunya tidak pergi dengan mahramnya dan lain sebagainya. Itu masih banyak ya ternyata di masyarakat kita yang punya pandangan seperti itu. Dan juga tentunya ternyata masih banyak hadis-hadis yang seharusnya dipopulerkan gitu. Kita kan taunya hadis-hadis yang memang kurang menguntungkan bagi perempuan ya, begitu. Jadi itu menarik sekali. Terima kasih kepada ibunya Yuli. Untuk selanjutnya kita ada narasumber yang kedua. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Di sini ada Pak Kiai Imam Nahoi, MHI. Beliau lahir di Malang 12 Februari 1970. Alamat rumah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Beliau juga merupakan pengasuh ya, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Kemudian beliau juga sekarang menjabat sebagai dosen Mahad Ali Situbondo dan juga komisioner Komnas Perempuan, seperti itu. Mungkin itu ya biodata dari narasumber kita kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Kiai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang sangat saya hormati kawan-kawan dari Kementerian Agama, ada Kak Camarus, ada Pak Direktur, ada Bang Kang Wendy, dan Ning Yuli di sini juga narasumber dan moderator, serta kawan-kawan yang hadir di forum ini semuanya. Pertama-tama saya klarifikasi ya, saya bukan pengasuh di pondok pesantren ya. Saya salah satu pengajar di Mahad Ali Situbondo. Di CV-nya kan saya tulis begitu. Okay. Tadi Mbak Yuli Mutmainah sudah menjelaskan luar biasa ya bagaimana fakta-fakta kekerasan seksual di Indonesia, apa yang melatar belakangi
kemudian dampaknya seperti apa terhadap perempuan, dan bagaimana instrumen-instrumen hukum baik nasional maupun internasional berbicara tentang kekerasan seksual. Tadi sudah dijelaskan begitu luar biasa oleh Mbak Yuli Mutmainah. Saya ingin mengajak kawan-kawan peserta di sini masuk ke dalam kesadaran kitab suci yang kita miliki, yaitu Al-Quran dan nanti beberapa hadis Nabi yang saya kutip. Jadi saya akan lebih banyak masuk menjelaskan atau mendiskusikan tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kekerasan seksual. Di dalam terminologi bahasa Arab, kekerasan seksual ini dikenal dengan at-taharrush al-jinsiyu, kekerasan seksual at-taharrush, jadi penyerangan, penyerbuan seksual at-taharrush al-jinsi. Tentu saja ini di dalam Al-Quran kata ini tidak ada. Ketika saya membaca teks-teks Al-Quran, begitu banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan langkah apa atau hukum apa yang diberikan oleh Al-Quran maupun hadis untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi itu. Nah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sangat banyak berbicara tentang bentuk-bentuk dan penanganan kekerasan seksual di masa awal-awal Islam, di masa Nabi, itu menunjukkan bahwa semangat Islam itu adalah jelas untuk melakukan penghapusan, itu idealnya, tapi tidak idealnya adalah taklil, meminimalkan bagaimana kekerasan seksual tidak terjadi kembali. Dan banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berbicara tentang kekerasan seksual itu mengindikasikan bahwa fakta kekerasan seksual di masa jahiliyah itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu respon Al-Quran dan hadis pun juga sangat luar biasa. Nah, inilah yang penting kita gali di permukaan, ya, bagaimana kekerasan seksual itu terjadi dan sudah diupayakan oleh teks-teks suci Al-Quran untuk dihapuskannya. Memang kalau kita membaca kitab-kitab fikih, ya, sangat terbatas kitab fikih. Saya tidak tahu kenapa kitab fikih begitu terbatas, padahal Al-Quran dan hadis begitu kaya membincang tentang kekerasan seksual ini. Nah, pertama-tama saya ingin mengatakan di slide pertama bahwa at-taharrus al-jinsi fil mat'ah itu adalah min akbaril kabair. Jadi minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Wa min asna'il af'al wa akbahiha fi nadri syar'i asri, katanya. Dan dia termasuk perbuatan dan tindakan yang paling asna. Asna itu syani'a. Syani'a itu buruk sekali di dalam cara pandang Islam. Lebih dari itu, bahwa praktek-praktek kekerasan seksual itu dianggap sebagai al-hakku li'a'udin nas. Jadi merobek terhadap kehormatan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-irdu itu bahagian 6 dari maqasidis syariah yang kita kenal secara luas. Yang disebut dengan ad-daruriyatus sittah atau ad-daruriyatul khamsah, ya. Nah, salah satunya adalah al-irdu. Bahkan menurut banyak ulama, bahwa al-irdu itu amfas minal mal wal-akl wal-nafsu. Kehormatan itu jauh lebih tinggi nilainya ketimbang harta, ketimbang akal, dan bahkan ketimbang jiwa itu sendiri. Maka sesungguhnya merobek al-hadku terhadap kehormatan kemanusiaan itu merupakan akbarul kabair, termasuk bahagian dari dosa-dosa besar. Nah, apa saja yang disebut oleh Al-Quran berkaitan dengan
bentuk-bentuk kekerasan seksual. Pertama, Al-Quran menyebut ada pelecehan seksual. Jadi kekerasan seksual itu bentuknya antara lain satu, kekerasan seksual. Atau bahasa lainnya bisa mempermalukan secara seksual. Ini terjadi di pada zaman Nabi, sebagaimana yang ada di dalam slide kedua saya. Suatu hari ada seorang perempuan, itu dikutip dalam sebuah hadis ya, Anna bani Qainuqa kana bainahum wa bain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwada'ah wa ahdun ya, fa'atat imra'atun minal ansar ila sani' minhum liyazuga laha huliya. Jadi suatu hari ada seorang perempuan datang ke pasar untuk membuat perhiasan kemudian lalu datanglah kepada salah satu pembuat perhiasan yang ketika itu orang Yahudi dengan Islam ketika itu dia punya perjanjian damai. Nah, ketika perempuan itu duduk untuk membuat perhiasan itu, sambil menunggu, tiba-tiba bajunya diikat oleh beberapa orang di situ, diikat oleh orang Yahudi itu, diikat bajunya. Ke salah satu tiang di situ. Nah, ketika perempuan itu selesai dari memesan itu, dia berdiri. Nah, ketika berdiri itu karena bajunya diikat, maka otomatis terlepaslah baju itu dari tubuh perempuan itu. Fakomat mungkasifatan. Dia berdiri dalam keadaan telanjang karena bajunya diikat oleh orang Yahudi itu. Nah, ketika itulah orang-orang Yahudi pada ketawa gitu ya, pada ketawa karena mentertawai perempuan yang diolok-olok dengan bajunya diikat, akhirnya dia telanjang itu. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perjanjian antara Yahudi dan Islam itu dibatalkan oleh Kanjeng Nabi. Itu luar biasa ya. Jadi perjanjian antar negara itu bisa dibatalkan hanya karena kekerasan pelecehan seksual oleh Nabi. Jadi ahdun bainal Yahudi wal Islam itu dibatalkan hanya karena orang Yahudi melakukan pelecehan dengan menelanjangi perempuan itu di tengah pasar. Lalu Nabi menghukum laki-laki itu. Jadi hukumannya itu ya justru ini nama baik negara ini, nama baik nama baik agama juga. Nah, ini pertama. Jadi kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual itu telah digambarkan banyak di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada satu ayat yang menyatakan di situ saya kutip Al-Ahzab ya, ayat 60-62, wal murjifun itu. Murjifun itu salah satunya adalah orang-orang yang menakut-nakuti kelompok-kelompok perempuan di Madinah, menakut-nakuti untuk diperkosa, kemudian dikata-katain secara seksual dan seterusnya. Dan itu diancam oleh Al-Qur'an. Jadi pelecehan seksual itu jelas digambarkan oleh Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua, kekerasan seksual dalam bentuk masih pelecehan ya. Tadi judulnya mempermalukan secara seksual. Nah, yang ini bentuk pelecehan seksual yang memandang menyentuh dengan syahwat yang merendahkan perempuan. Nah, ini saya kira yang disebut oleh Pak Direktur tadi itu bahwa Al-Quran juga menyebutkan bahwa laki-laki tidak boleh memandang secara merendahkan martabat perempuan. Demikian juga laki-laki tidak boleh, perempuan tidak boleh memandang secara liar yang merendahkan martabat laki-laki secara seksual. Itu jelas sekali tadi disebut oleh Mbak Ning Yuli Mutmaina di surat Al-Nur itu, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ghuddul basar itu bukan larangan untuk memejamkan mata. Karena memejamkan mata pasti
kalau kalau betul-betul dipraktekkan makna hakikinya memejamkan mata, ya pasti tubruan kan antara satu dengan yang lain. Nah, tapi yang dimaksud ghadul basar di sini adalah bagaimana tidak memandang orang itu di luar batas-batas kemanusiaan. Tidak melihat secara seksual ansih. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan an-nadratul ula laka wa nadratus saniyah alaika. Pandangan pertama yang sejalan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan itu adalah laka, menguntungkan kamu. Itulah ta'aruf ta'aruf dan mu'asharah bil ma'rufnya itu. Tapi an-nadratus saniyah, pandangan yang kedua yang keluar dari nilai-nilai kemanusiaan yang merendahkan kemanusiaan itu alaika, itu membahayakan engkau. Nah, ini bentuk pelecehan seksual dengan memandang, menyentuh dengan syahwat dan merendahkan. Itu jelas ada di dalam teks Al-Qur'an. Bentuk kekerasan seksual berikutnya adalah kekerasan seksual dalam bentuk eksploitasi ya, seksual. Ini melacurkan perempuan atau perbudakan seksual. Slide berikutnya. Nah, ini kekerasan seksual yang bentuknya adalah eksploitasi seksual, yaitu melacurkan perempuan atau perbudakan seksual. Ini jelas sekali tertulis di dalam Al-Qur'an, ayat panjangnya seperti dikutip, saya kutip itu. Nah, yang poinnya ada di yang berwarna merah. Di situ dikatakan wala tukrihu fatayatikum alal bigo in aradna tahassunan litabtagu aradul hayati dunya. Jadi janganlah engkau paksa fatayat. Ya, fatayat itu dulu anak-anak gadis atau budak-budak ya, budak-budak perempuan alal bigo untuk melacun. In aradna tahassunan, ketika mereka telah menginginkan tahassun, menjaga dirinya. Litat tagu aradul hayatid dunya, kamu memaksa anak-anak gadis dan budak-budak itu semata-mata untuk mencari keuntungan dunia. Nah, ayat ini itu kalau kita melihat asbabun nuzulnya di At-Tabari, suatu hari ada seorang perempuan, namanya, riwayatnya beda-beda ya, dia siapa, diperintahkan oleh sayyidnya untuk melacur. Nah, ketika dia sudah melakukan itu, pulang hanya dengan membawa satu selendang. Nah, ketika itu sayyidnya marah, kenapa hanya dapat satu selendang? Akhirnya disuruh lagi dia pergi untuk mencari yang lebih banyak dari sekedar mendapatkan selendang. Disuruh melacur lagi. Akhirnya dia merasa dieksploitasi yang sudah tidak kuat lagi dan mengadulah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ayat wala tukrihu fatayatikum alal bigho. Kamu jangan lagi memaksa budak-budakmu, anak-anak gadismu itu untuk melakukan pelacuran semata-mata engkau mengharapkan kehidupan dunia. Ini adalah eksploitasi ya, dengan melacurkan perempuan. Tapi di ayat itu sangat menarik ya. Wa may yukrihunna fa innallaha mim ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Tapi kalau kamu mau berhenti, maka sungguh Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah yang dalam konsep saat ini dikenal dengan istilah restoratif justice itu. Tapi restoratif justice itu penting untuk dipertimbangkan dengan baik tentunya. Bagaimana restoratif justice dalam kekerasan terhadap perempuan. Ini bentuk kekerasan seksual yang kedua yang ada di dalam Al-Qur'an. Pertama pelecehan, yang kedua eksploitasi. Nah, yang ketiga kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan. Ini jelas sekali ada di dalam hadis Nabi. Tadi seperti dikutip oleh Mbak Yuli Mutmainah, suatu hari ada seorang perempuan turidus sholat. Jadi benar ya apa yang dikatakan Mbak Yuli itu, bahwa kekerasan seksual itu tidak terkait dengan perempuan itu soleha, perempuan itu berpakaian tertutup atau terbuka. Tidak. Itu terkait dengan cara pikir orang yang melakukan itu. Makanya di dalam hadis ini digambarkan, ada perempuan hendak melaksanakan sholat. Fatalaqqaha rajulun fatajallalaha faqadha hajatahu minha.
fasohat, lalu dia menjerit. Jadi lalu perempuan itu dikekep bahasa Jawanya itu oleh seorang laki-laki, fatajallalaha, lalu dipeluk, faqadha hajatahu minha, lalu terjadilah perkosaan itu. Apa yang terjadi? Perempuan itu kemudian menjerit, karena menjerit lalu dikejarlah oleh para sahabat, dan tadi Mak Yuli sudah diterima, sudah bercerita ya bahwa dia ditangkap, tetapi kemudian salah yang ditangkap, dan laki-laki yang melakukan sebenarnya, dia mengaku bahwa dialah pelakunya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perkosaan di masa Nabi. Dan banyak lagi ya, ada satu kisah lagi bahwa di masa Nabi itu ada seorang perempuan, itu ustukrihat imro'atun ala ahdi Rasulullah. Jadi ada seorang perempuan dipaksa di masa Rasulullah, fadaro'a anhal hadda, lalu Rasulullah menghapuskan hukum had dari perempuan itu. Wa aqamahu ala alladhi asabaha, dan Rasulullah menegakkan hukuman had itu kepada orang yang pelaku perkosaan itu. Hadis ini menunjukkan dengan jelas, termasuk hadis di atas yang sebelumnya itu, bahwa orang yang diperkosa itu cukup dengan pengakuannya, itu Rasulullah sudah membebaskan, fakhalla sabilah. Rasulullah melepaskan jalannya, tidak menghukum itu. Tetapi nanti apakah pelakunya dihukum apa tidak, nah itu tergantung pelakunya. Jika pelakunya kemudian taubat dengan taubat yang baik, kemudian memulihkan perempuan itu, nah nanti ada pola-pola di mana Rasulullah memberikan hukuman pada laki-laki itu untuk mengganti. Kamu harus bayar kompensasi terhadap perempuan itu. Tetapi juga dia harus dipulihkan. Nah, ini yang disebut dengan restorative justice tadi itu. Tapi ada yang tidak begitu. Rasulullah langsung mengambil tindakan, dia harus dicambuk. Gitu. Nah, ini ada kemungkinan berkaitan dengan karakteristik bagaimana perkosaan itu terjadi. Jadi tidak semua kasus perkosaan di dalam hadis Nabi itu diselesaikan dengan perdamaian, dengan restorative justice, tidak. Tapi ada yang memang dihukum oleh Nabi. Nah, itu kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan. Nah, ada jenis kekerasan seksual yang lain yang memanfaatkan situasi rentan seorang perempuan. Nah, ini juga terjadi, ada pada zaman Nabi di mana laki-laki melakukan perkosaan dengan memanfaatkan situasi rentan perempuan. Ini dikisahkan suatu hari ada dua rombongan. Pertama, ada seorang perempuan datang kepada Sayyidina Umar. Lalu perempuan itu mengatakan, "Faqalat inni zanaitu." Kata perempuan itu, "Saya telah berzina." Lalu Sayyidina Umar faraddadaha. Lalu Sayyidina Umar mengulang-ulang atau menolak Sayyidina Umar itu. Sampai perempuan itu mengaku empat kali. Lalu Sayyidina Umar menolak pengakuan itu. Summa amara birajmiha. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar dirajam perempuan itu. Jadi dia perempuan yang mengaku berzina kemudian diperintah untuk dirajam. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu Sayyidina Ali, ini kayaknya pikiran Sayyidina Umar ini mewakili beberapa praktek pengadilan sekarang ya. Tapi yang menarik, Sayyidina Ali kemudian hadir ketika itu. Untung ini ya, Sayyidina Ali hadir. Sayyidina Ali bilang sama Umar, "Salha ma zinaha fala'alla laha udran." Tanya dulu sama perempuan itu, kenapa dia berzina? Jangan-jangan dia berzinanya itu karena ada uzur, karena ada alasan. Lalu bertanyalah Sayyidina Umar kepada seorang perempuan itu. Lalu perempuan itu berkata, "Suatu hari," katanya, "saya berombongan dengan keluarga keluar bersamaan dengan tetangga saya yang juga berombongan keluar untuk kepentingan ekonomi tentu saja, jalan berdua.
dengan perbekalan yang sama-sama perbekalan. Di tengah perjalanan tiba-tiba perbekalan perempuan, rombongan perempuannya ini habis. Susunya habis katanya. Perbekalan susunya habis. Nah, dia karena habis perbekalannya, dia minta pada rombongan tetangganya ini, saya minta susunya karena minuman kami sudah habis. Nah, tetangga yang masih ada sisa bekalnya ini, dia menolak, tidak mau. Kecuali engkau mau melakukan hubungan seksual. Kata perempuan itu, tidak mau. Jadi awalnya menolak dia, perempuan itu. Tapi karena sudah sangat haus sekali, sudah perjalanan panjang dan bekalnya benar-benar haus, akhirnya dia menyerah. Ya sudah, aku mau melakukan hubungan seks denganmu, asal kau memberikan minuman susumu untukku. Nah, ketika mendengar cerita itu, Sayyidina Ali langsung teriak, Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar yang benar itu. Ini Allahu Akbar yang benar ya. Bukan Allahu Akbar lalu merobohkan pagar atau merobohkan, bukan itu. Allahu Akbar, kata Sayyidina Ali. Perempuan ini melakukan perzinahan karena alasan yang sangat kuat. Akhirnya Ali membacakan sebuah ayat, "Amanitturra ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaihi." Barang siapa yang dalam keadaan terdesak tanpa dia mencari-cari, maka tidak ada dosa baginya. Apa yang terjadi? Fakhalla sabilaha, Sayyidina Umar kemudian melepaskan perempuan itu, tidak dihukum. Nah, ini artinya memanfaatkan situasi rentan perempuan itu juga bahagian dari kekerasan seksual. Karena perempuan dibebaskan dari hukuman melakukan itu. Satu lagi terakhir, dikisahkan juga di dalam satu kitab, ada banyak kisah di dalam kitab-kitab bahwa perempuan itu juga boleh melakukan hubungan seks dengan terpaksa ketika misalnya ada kebutuhan ekonomi susu untuk anak-anaknya dan atau untuk dia sendiri. Ketika sudah dalam keadaan terpaksa, terancam hidupnya, terancam nyawanya, dia bisa melakukan hubungan seksual itu. Tetapi bagi laki-laki yang melakukan, dia harus tetap dihukum. Yang tidak boleh dihukum itu adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual itu dalam keadaan terpaksa. Itu ada di dalam kitab Syarah Al-Kabir li Syaikh Ad-Dardir Ad-Dasuki ya. Ini di kitabnya Madhab Malikiyah. Dan saya kira terakhir saya tidak ada di dalam slide ini, ada di slide yang lain. Bagaimana hukuman dalam Islam? Saya kira di dalam Islam jelas sekali hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. Jadi tentu saja disesuaikan dengan tingkatan kekerasannya. Antara pelecehan dengan perkosaan itu berbeda. Bahkan kalau perkosaan itu bahkan hukuman yang diberikan oleh Sayyidina Umar sampai pada tingkat penyalipan sama dengan statusnya muharib seperti yang disebut oleh Mbak Yuli tadi itu. Walladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim. Jadi kalau tindakannya sangat brutal dan keras, merobek-robek kehormatan perempuan atau laki-laki, maka hukumannya bisa sangat berat. Digambarkan di dalam Al-Quran sama dengan muharib. Saya kira itu ya argumen teologisnya, kawan-kawan, dengan melihat ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadis Nabi, kita banyak sesungguhnya ajaran-ajaran Islam yang menegaskan kepada kita bahwa umat Islam harus berupaya keras bagaimana kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya itu dihapuskan dari kehidupan kemanusiaan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, beberapa upaya-upaya kebijakan hukum seperti upaya untuk RUU penghapusan kekerasan seksual itu penting untuk didukung, karena di samping al-wazi' al-Qur'ani, kesadaran Qur'an, juga harus ada al-wazi' as-sultani,
kesadaran yang berangkat dari satu kebijakan negara. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ternyata tidak kalah menarik ya untuk tema yang disampaikan Pak Kiai. Ternyata memang banyak sekali cerita-cerita keberpihakan Nabi terhadap korban kekerasan, terutama perempuan ya. Dan kita jarang sekali mendengar cerita-cerita tersebut, Pak Kiai. Itu, dan itu harus, menurut saya itu harus dipopulerkan seperti itu. Cerita-cerita itu harus disampaikan ke masyarakat luas seperti itu. Baik, teman-teman, ibu bapak semua, jika ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand ya. Ada di tombol reaction itu ada raise hand. Tetapi sambil menunggu teman-teman dan ibu bapak ada yang mengajukan raise hand, saya akan, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini dari Ibu Fadilah Munawaroh. Maaf, bagaimana cara kita bersosialisasi menanamkan kesadaran diri baik bagi pelaku atau korban? Karena sejatinya mereka semua tahu betul mana yang baik dan buruk, entah dari hadis atau lainnya, agar tidak saling terjadi kekerasan. Itu pertanyaan dari Ibu Fadilah Munawaroh. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Monggo saya persilakan kepada Mbak Yuli terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Aida. Terkait dengan bagaimana kita bisa membentengi diri supaya tidak melakukan kekerasan dan pada saat yang sama jangan menjadi atau berupaya menghindari keluarga supaya tidak menjadi korban. Yang penting adalah kita harus tahu relasi perempuan dan laki-laki itu harusnya sejajar atau semitra. Sebentar, ini kayaknya suaranya. Nah, yang pertama yang perlu kita sadari bersama adalah Islam datang itu kan membawa rahmatan lil alamin. Dalam artian bahwa dulu sebelum Islam datang, perempuan itu tidak ada harganya. Dia dihinakan, dia dikubur hidup-hidup, kemudian dia juga tidak mendapatkan warisan, bahkan menjadi barang warisan, tidak punya akses di wilayah publik, dan lain sebagainya, hanya urusan domestik. Tetapi ketika Islam datang, semua peristiwa tentang perempuan itu dirubah. Gitu loh. Nah, saat ini kalau kita masih merendahkan perempuan, berarti kan secara tidak langsung kita sudah memposisikan diri kita sebagai masa jahiliyah. Tidak bisa move on, kira-kira begitu. Jadi yang harus dipahami adalah perempuan itu adalah makhluk merdeka, dia punya kesaktian yang sama dengan laki-laki nilainya, kecuali iman dan takwa yang membedakan perempuan dan laki-laki. Karena manusia itu kan diciptakan dari nafsu yang sama, nafsil wahid, jadi nafsu yang, dari unsur yang sama. Nah, karena unsur yang sama itu, maka dia tidak boleh menghinakan. Dalam ayat lain misalnya wawasainal insana biwalidahi ya, bahwa perempuan dan laki-laki itu kan harus hormat kepada orang tua, dan penghormatan yang paling utama kan adalah kepada perempuan. Wahnan ala wahnin, ketika ibu dalam keadaan hamil lemah dan bertambah lemah. Artinya dia kembali kepada persoalan bahwa semua manusia itu lahir ke dunia ini karena perempuan. Jadi kalau dia menghinakan perempuan, maka pada saat yang sama dia juga menghinakan ibunya. Itu yang kedua argumen yang bisa dipakai. Kemudian argumen yang ketiga yang harusnya dipahami adalah laki-laki dan perempuan itu kan sebagaimana seorang tubuh yang sama, jadi saudara kembar. Artinya harusnya tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menghinakan karena dia adalah saudara. Kita ingat hadis Nabi, saudara kamu itu kan ibarat satu tubuh yang kalau satu anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan merasa sakit gitu. Nah, karena dia satu tubuh, maka harusnya tidak boleh saling menyakiti. Dan yang terpenting adalah dalam surat Yasin ya, ayat 65 ya, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi, pada suatu masa, mulut kita akan dikunci dan semua anggota tubuh akan memberikan kesaksian. Nah, memberikan kesaksian itu apakah selama hidup kita pernah menghinakan orang lain, pernah menghina atau merendahkan, melakukan catcalling atau
merendahkan manusia lain, dalam hal ini adalah perempuan. Ketika kita pernah melakukan itu, maka itu akan menjadi catatan amal baik ataupun amal buruk. Kalau kita melakukan penghinaan berarti kan amal buruk gitu loh. Jadi kita harus dalam beragama itu kan ada harus ada rasa takut. Keimanan itu harus rasa takut. Kalau segala kehidupan kita didasari dengan rasa takut bahwa Allah melihat seluruh perbuatan kita, maka kita tidak akan korupsi, maka kita tidak akan melakukan pelecehan, maka kita tidak akan menghinakan orang lain, dan lain sebagainya. Dan misalnya dalam ayat yang lain juga kan Allah mengingatkan kepada kita, jangan memanggil panggilan yang buruk. Kenapa? Karena memanggil panggilan yang buruk aja nggak boleh. Ya, karena bisa jadi orang yang dipanggil itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang memanggil dengan panggilan yang buruk tadi. Memanggil dengan panggilan yang buruk saja tidak boleh, apalagi merendahkan. Jadi gradasinya memanggil dengan panggilan yang jelek, misalnya ya, saya manggil Mbak Ida bukan Mbak Ida misalnya. Biru apa misalnya begitu kan, karena Mbak Ida sering pakai baju biru. Lalu Mbak Ida nggak nyaman, memanggil dengan panggilan yang seperti itu aja nggak boleh. Apalagi menghinakan, merendahkan tubuh perempuan. Nah, hal-hal kayak gini yang harusnya dipahami. Sama seperti lamas tumunisa. Nggak boleh menyentuh kulit yang bukan haknya. Menyentuh saja tidak boleh. Walaupun kemudian ulama berbeda pendapat ya soal ketika orang sudah berwudu boleh nggak bersentuhan, lalu kemudian Imam Abu Hanifah ketika orang haji atau umroh tidak sengaja tanpa nafsu boleh bersentuh. Tapi makna sejatinya dari kata lamas tumunisa kan sebenarnya tidak boleh menyentuh yang bukan haknya. Jadi menyentuh yang bukan haknya sendiri tidak boleh, apalagi kira-kira begitu. Kemudian menghancurkan martabat kehormatan perempuan. Nah, kalau kita bisa memahami ayat Al-Quran dengan baik, kemudian menafsirkannya dan menjalankannya dengan baik, maka sebenarnya tidak ada kekerasan terhadap perempuan di muka bumi. Jadi dalam Islam itu kan jelas sekali perlindungan Al-Quran yang Allah janjikan, kemudian perlindungan Nabi dan para sahabat. Saya juga ingat ya, kejadian manusia di muka bumi, pembunuhan pertama antara anak Adam, itu kan karena ada rasa cemburu, karena tidak mau dinikahkan kepada perempuan yang jauh lebih tidak cantik dibandingkan yang cantik. Nah, pada saat itu perdebatannya itu adalah terjadi pembunuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Tapi dalam perkembangan zaman ya, kemudian itu yang dihinakan itu adalah perempuan. Jadi laki-laki kemudian berkelompok, kemudian menghinakan perempuan dan menyerang perempuan. Jadi kemudian manusia itu kan berpikir, otaknya berpikir, jiwa raganya berpikir. Jadi laki-laki kemudian berkelompok, kemudian menyerang perempuan. Kalau dulu, laki-laki sama laki-laki. Ya, pembunuhan manusia pertama di muka bumi. Tapi kan sekarang enggak. Nah, persoalannya apakah kita mau kembali kepada masa barbar atau tidak gitu loh. Karena kan Islam turun jelas sekali pandangannya tentang penghormatan kepada tubuh perempuan. Dan yang terakhir yang penting kita ingat adalah selain surat Yasin tadi ya, malaikat Raqib dan Atid itu kan mencatat setiap perbuatan kita. Jadi saya itu percaya sekali ya, keimanan seseorang itu kan menentukan bagaimana sikap dia. Kalau dia beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad gitu kan, dan kemudian meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang merubah dan mengatur umat manusia kepada akhlak yang karimah gitu. Ya kan kita sebagai umat dan umatnya Nabi Muhammad kan harusnya mengikuti ajaran yang demikian. Tidak justru malah sebalik yang merendahkan perempuan. Justru Islam datang itu adalah mengangkat derajat perempuan yang tadinya hina kemudian dimuliakan. Kalau kita kemudian tidak mengikuti Nabi, ya berarti kita bukan umat Nabi dong. Orang umat Nabi saja mengangkat derajat perempuan, kok kita malah merendahkan perempuan. Kira-kira begitu Mbak Aida. Saya kembalikan ke Mbak Aida. Ya, terima kasih Bu Nyai Yuli. Ini sebelum ke Pak Kiai, ada beberapa pertanyaan biar langsung dijawab. Ya Pak Kiai, saya bacakan terlebih dahulu. Karena waktunya juga mepet ya, kalau satu persatu mungkin tidak akan terjawab. Jadi saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Di sini ada dari Afif. Menarik diskusi pagi hari ini, seperti yang disampaikan Bu Yuli, pemerintah bertanggung jawab dengan perlindungan perempuan. Menurut Bu Yuli, bagaimana peran keterwakilan perempuan saat ini, mengingat masih ada pasal-pasal yang mendiskriminasi bagi perempuan? Apakah diperlukan untuk pengkajian ulang bagi undang-undang? Kemudian juga ada
Kalau ini mungkin lebih kepada tanggapan ya, di sini saya bacakan, saat ini masih banyak tokoh agama yang menerima informasi yang tidak benar terkait RUU PKS, dan seringkali yang dijadikan tameng oleh para penolak RUU PKS dengan menggunakan penafsiran beberapa dalil versi mereka, terutama jenis kekerasan seksual yang pemaksaan perkawinan. Sedangkan kalau kita yang menyampaikan, jika itu terkait dalil, seringkali apa yang kita sampaikan itu tidak dianggap, katanya begitu. Kemudian ada lagi, sama ini tanggapan ya, perlu juga kajian kekerasan seksual terhadap anak laki-laki yang beberapa tahun terakhir banyak terjadi karena anak laki-laki juga berada dalam kondisi yang lemah, seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan, kenapa perempuan banyak menuntut persamaan derajat dengan laki-laki. Padahal dalam Al-Quran, perempuan sudah dimuliakan posisinya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, monggo dijawab oleh Pak Kiai, dan mungkin nanti ada tambahan dari Ibunya Yuli. Silahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan pertama soal kesadaran ya, bagaimana membangun kesadaran. Kita sudah punya Quran, sudah punya hadis, tapi ya kok masih terus saja terjadi gitu. Nah, nanti bisa dibuka di dalam kitabnya Ibnu Asyur, di dalam Maqahidus Syariah Al-Islamiyah. Nah, di sana dikatakan bahwa tumbuhnya kesadaran bagi manusia itu disebut dengan al-wazi' al-insani ya, wazi' kesadaran bagi manusia, itu ada 4 tingkatan. Ya, yang pertama disebut dengan al-wazi' al-jibili, kesadaran yang berangkat dari nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh dalam jiwa seseorang. Jadi misalnya rasa kasihan, rasa melihat orang lain sederajat, melihat orang lain adalah sama dengan kita, seperti dikatakan Mbak Yuli tadi itu, kita melihat ke perempuan, bahwa perempuan itu adalah ibu dari kita semuanya, dialah yang melahirkan anak-anak kita, merendahkan perempuan berarti merendahkan ibu, merendahkan bunyai-bunyai, dan seterusnya. Nah, kesadaran itu tumbuh dari apa disebut dengan al-wazi' al-jibili, kesadaran terhadap adanya nilai-nilai kemanusiaan. Kalau ini sudah tumbuh, tak perlu Quran itu. Tak perlu kebijakan. Karena sudah ada kesadaran itu. Nah, tapi ketika kesadaran ini tumpul, kesadaran kemanusiaan ini tumpul, maka ada yang disebut dengan al-wazi' al-Quran. Jadi kesadaran yang tumbuh dari nilai-nilai Al-Quran. Ya, pakai ayat, pakai hadis, ada hukumannya kalau melakukan ini dan seterusnya. Nah, itu kesadaran Qur'ani. Sebenarnya kesadaran Qur'ani ini lebih rendah tingkatannya dari kesadaran yang jibili. Kesadaran jibili itu lebih tinggi sesungguhnya. Saya yakin betul, misalnya ya kawan-kawan di sini, kalau saya tanya, andai kata tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang menyuruh makan atau kawin, kira-kira akan kawin dan makan apa tidak? Saya yakin pasti akan kawin dan pasti makan. Kenapa? Karena dorongan untuk makan, kesadaran untuk makan, kesadaran untuk kawin, itu terdorong oleh nilai-nilai tabii, natural yang ada di dalam tubuh manusia. Gitu. Nah, ini kesadaran tertinggi sesungguhnya. Walaupun tidak ada Al-Qur'annya, dia akan melakukan itu. Itu namanya wazi' al-jibili. Kalau wazi' jibili ini tumpul, nilai-nilai kemanusiaan ini tumpul, maka ya penting dikeluarkan ayatnya. Ada ayatnya loh, ada ancamannya loh di dalam ayat, ada hadis Nabi loh, ada contoh dari Nabi loh. Ini kesadaran Al-Qur'ani, al-wazi' al-Qur'ani. Ketika Qur'an ini tidak mempan juga, sudah dikasih ayat ini, tetap aja enggak mempan, kesadarannya tetap tumpul. Sudah baca Quran, tapi tetap melakukan kekerasan seksual. Nah, penting al-wazi' as-sultani. Kesadaran yang ditumbuhkan oleh kebijakan.
butuh tangan kekuasaan, butuh negara. Jadi kalau Quran, Quran itu kalau ditaruh di atas lemari, kan enggak ngomong apa-apa itu. Enggak bicara apa-apa. Juga tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ada banyak orang melakukan kekerasan seksual di dekat masjid, di dekat Al-Quran. Itu artinya ketika kesadaran Al-Quran tidak mempan lagi, butuh namanya Al-Wazi As-Sultani. Kesadaran yang ditumbuhkan oleh kebijakan, oleh penguasa. Penguasa harus turun tangan. Disinilah kewajiban negara itu. Butuh tangan negara dengan aparat penegak hukumnya, legislatifnya, eksekutifnya. Itu Al-Wazi As-Sultani. Saya menambah satu lagi sesungguhnya, kalau di dalam Ibnu Asyur Maqdud Syariah itu ada tiga itu, Al-Wazi Al-Jibili, Al-Wazi Al-Qur'ani, Al-Wazi As-Sultani. Mungkin perlu ditambah satu lagi, Al-Wazi Al-Ijtimai. Kesadaran yang tumbuh dari dari masyarakat, dari warga. Artinya warga ini juga harus mengontrol gitu. Mengontrol. Sekarang ini kan kayaknya dengan menguatnya budaya digital ini kan orang sudah perjumpaan sudah mulai menipis ya. Kalau dulu kan di kampung kita satu sumur itu banyak orang di situ datang sehingga kita bisa saling lihat, oh masih itu sehat ya kawan kita. Sungai juga dulu kita bareng-bareng sehingga kita bisa mengawasi antara satu dengan yang lain. Sekarang itu jeding kamar mandi itu di dalam rumah satu-satu. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang di sana itu tidak tahu oleh orang lain. Di pasar pun juga sudah tidak ada dialog-dialog hangat. Nah, saya kira kesadaran masyarakat al-wazi al-ijtimai, kesadaran yang dibangun oleh masyarakat ini menjadi penting. Apalagi masa COVID sekarang ya. Jadi masyarakat harus saling sawang sinawang, harus saling lihat mengawasi antara satu dengan yang lain sehingga menumbuhkan kesadaran. Inilah yang saya sebut dengan al-wazi al-ijtimai. Jadi saya kira itu ya beberapa cara menumbuhkan kesadaran. Kalau empat cara ini sudah tidak bisa lagi, ya sudah dia berhak untuk meninggal dunia, kira-kira begitu. Dihukumlah, hukuman mati itu layak bagi dia. Karena sudah bebal itu, sudah tidak mempan lagi ini. Walaupun saya tidak setuju dengan hukuman mati ya, karena hukuman mati itu bukan cara Islam. Islam itu menawarkan bukan hukuman mati, tapi pemaafan itu jauh lebih baik daripada menghukum. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang pemaksaan perkawinan. Sesungguhnya kalau kita membaca di kitab-kitab fikih itu jelas sekali itu apa beda pemaksaan perkawinan dengan hak ijbar. Ini kan biasanya selalu dikaitkan dengan hak ijbar. Hak ijbar itu adalah hak yang diberikan oleh fikih kepada, bukan Quran dan hadis ya, diberikan oleh fikih kepada ayah dan kakek, hanya ayah dan kakek ya, hanya ayah dan kakek, karena kasih sayangnya yang sangat, sangat luar biasa, dia diberikan hak untuk menggantikan posisi anak untuk mencarikan jodoh. Itu wali ijbar, menggantikan. Jadi jabru itu, ijbar itu, bukan memaksa sesungguhnya. Jabru itu maknanya menutup, menggantikan posisi anak yang belum berpengalaman, apalagi dalam tradisi jahiliyah dulu, tradisi Islam ya, di mana perempuan di dalam rumah sehingga pengalaman terhadap laki-laki sangat jarang, maka orang tua itu diberi peran oleh fikih untuk jabru, ijbar, mewakili anak gadisnya itu. Itu beda dengan ikrah. Ikrah itu pemaksaan disertai ancaman. Kalau kamu tidak mau menikah, nah itu ikrah itu. Nah, semua kitab fikih mengatakan kalau ikrah itu ada hukumannya, ada takzirnya. Jadi beda pemaksaan perkawinan dengan peran orang tua menggantikan posisi anak. Makanya di dalam kitab-kitab fikih ada 8 syarat ijbar. Bagaimana posisi orang tua ini? Antara lain misalnya tidak boleh ada permusuhan antara anak dengan orang tua. Itu syaratnya antara lain. Kemudian pasangan laki-lakinya sekufu dengan posisi perempuannya ini. Syaratnya ada 8 tuh. Kalau 8 syarat itu tidak terpenuhi, maka dia ikrah terhadap anak gadis.
Itulah yang sering terjadi gitu. Sampai kemarin di satu daerah di Jawa Timur dia bunuh diri ya. Konon dia apa ya? Walaupun informasinya di macam-macam, tapi bahwa dia meninggal akibat adanya pemaksaan perkawinan awalnya. Itu beda antara ijbar dengan ikrah. Saya kira kalau bagi kawan-kawan yang membaca kitab fikih dengan agak teliti, itu menjadi jelas perbedaan di antara keduanya. Bahkan di dalam satu kitab namanya kitab Buqyatul Mustarsyidin dikatakan, kalau seorang wali memaksa anak gadisnya, akroha istilahnya, dengan laki-laki yang tidak disukainya, maka laki-laki ini bisa di, maka wali itu bisa ditakzir, uzziro, dia bisa ditakzir. Itu beda dengan ijbar ya. Jadi saya kira jelas perbedaan antara pemaksaan perkawinan dengan hak orang tua untuk menggantikan posisi anak. Nah yang terakhir apa? Tadi ada pertanyaan terakhir, Ya, kenapa perempuan banyak menuntut persamaan derajat dengan laki-laki, padahal dalam Al-Quran perempuan sudah dimuliakan gitu. Mungkin bisa dijawab singkat Pak Kiai. Ya, padahalnya itu yang penting. Posisinya kan laki-laki dan perempuan setara, gitu. Setara. Sudah saya tulis di FB saya. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dahum ala ba'din itu. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Itu ayat itu menarik sekali itu karena kesadaran perempuan di mana perempuan memprotes ya. Kenapa laki-laki boleh jihad, boleh perang, dia dapat waris lebih banyak daripada perempuan. Perempuan kok tidak istilahnya. Lalu turunlah ayat wala tatamannau ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Ayat ini sering dipahami perempuan jangan nuntut banyak-banyak lah. Itu salah itu. Kalau lihat ataupun nuzulnya jelas sekali itu bahwa perempuan tidak boleh menuntut kepada laki-laki. Karena kalau menuntut kepada laki-laki, dia akan tumbuh dengki. Laki-laki kok dapat lebih banyak, kok boleh perang? Itu lalu dengki. Makanya Al-Quran mengajarkan kamu jangan berharap laki-laki kepada laki-laki, tapi berharaplah kepada Allah. Gitu. Makanya lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna, sama itu posisinya. Nah, kenapa perempuan banyak menuntut? Karena peran-peran yang diberikan oleh Al-Quran, kesetaraan dan keadilan itu banyak diambil oleh laki-laki. Jadi harus diambil kembali dari laki-laki. Jadi laki-laki bukan menuntut apa yang tidak dimiliki ya, tapi menuntut apa yang sudah dimiliki yang kemudian direbut oleh laki-laki. Saya kira begitu bisa disempurnakan oleh Pak Lili. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin narasumber satunya, Bu Nyayuli, bisa menambahkan ya pertanyaan tadi yang belum terjawab. Silakan. Singkat ya, Bu. Soal pasal-pasal diskriminasi dan RUPKS. Ya. Makasih Mbak Aida, tadi sudah disinggung banyak oleh Pak Kiai. Saya mengangkapi sedikit, dari segi kultural di masyarakat kita, ada yang disebut sebagai Cinderella kompleks. Ya. Jadi Cinderella kompleks ini menganggap bahwa laki-laki itu adalah penyelamat, perempuan itu lemah, laki-laki melindungi, perempuan dilindungi. Dan ini muncul dalam banyak film-film kartun yang ada di kita. Ya. Ini adalah beberapa contohnya. Sehingga laki-laki itu diasumsikan sebagai seorang pangeran. Nggak apa-apalah perempuan menderita, nanti akan ada pangeran yang menyelamatkan. Kira-kira begitu. Sehingga ini muncul dalam alam bawah sadar perempuan. Perempuan itu benar-benar lemah, laki-laki itu berkuasa. Sehingga ketika hari ini kita bersuara bahwa perempuan itu tertindas, maka muncul pertanyaan, kenapa sih laki-laki, kenapa sih perempuan banyak menuntut? Toh semuanya juga sudah setara. Toh semuanya juga sudah sekolah, toh semuanya juga sudah dapat jabatan, kita nggak tahu ada yang disebut sebagai glass ceiling. Apa itu? Paradigma di alam bawah sadar kita, seolah-olah semuanya itu setara, seolah semuanya itu udah adil, padahal enggak. Dalam contohnya, misalnya di gambar ini, digambarkan dengan sangat baik, laki-laki mau naik jabatan itu gampang sekali. Perempuan, itu pasti ditanya soal udah masak apa belum.
Anaknya udah makan apa belum? Pendidikan anaknya gimana? Rumahnya beres nggak? Dapurnya kelar nggak? Gimana perempuan bisa berangkat pagi ke kantor kalau dia dibebani dengan pekerjaan domestik? Laki-laki nggak ada yang bebani. Kalau kita nonton film Impossible Dream, perempuan itu menghabiskan lebih dari separuh hidupnya untuk seluruh keberlangsungan keluarga yang ada di rumah. Laki-laki nggak ada. Pulang kerja ya bisa tidur. Perempuan masih nyuci, masih masak, dan sebagainya. Habis terima gaji, perempuan langsung belanja. Laki-laki bisa minum-minuman, dan sebagainya. Tadi Pak Kaya sudah menerangkan, ada kesadaran dalam masyarakat. Kita yang kesadarannya itu adalah kesadaran semu. Jadi dia nggak sadar bahwa perbuatan dia sama ini, gitu kan, kebijakan sama ini justru merendahkan perempuan dan menarik perempuan ke wilayah yang paling dalam, yaitu wilayah domestik yang bisa jadi tidak memanusiakan perempuan karena mendapatkan kekerasan. Misalnya ya, ada perda di daerah, di salah satu daerah yang mengatakan bahwa perempuan yang siapapun yang keluar malam di atas jam 9 malam patut dianggap sebagai pekerja seks. Kalimatnya sih barang siapa, artinya bisa perempuan dan laki-laki. Tetapi begitu ditangkap, yang ditangkap adalah perempuan, bukan laki-laki. Kenapa? Karena asumsi di alam bawah sadar bahwa pelacur itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Jadi kemudian yang terciduk adalah perempuan. Maka kemudian ada satu korban namanya Lilis, kemudian stres, depresi, kemudian hamilnya keguguran, dan kemudian meninggal. Karena perda diskriminatif ini, dan ini terjadi di Tangerang. Komnas perempuan termasuk yang mengawal. Jadi ada persoalan di dalamnya yang kita nggak sadar. Ini lihat misalnya. Orang mau berebut jabatan. Laki-laki nggak ada barrier di hadapannya. Laki-laki itu nggak ada hambatan di dalamnya. Nggak ada hambatan masak, nggak ada hambatan nyuci, nggak ada hambatan ngurus rumah. Laki-laki. Kalau perempuan gimana dia bisa lewat lari dengan cepat? Ada hambatan-hambatan seperti ini. Itu sebabnya sejak pertama kali Al-Quran diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, baca. Jadi kita disuruh baca. Perintah yang pertama turun itu adalah baca. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita hadapi saat ini misalnya. Apa yang informasi yang sudah ada, baca, baca, baca. Kalau bahasanya Pak Kiai tadi adalah lihat asbabun nuzul, lihat asbabul wurudnya. Kita suruh baca kok. Apakah baca selesai? Enggak, kita juga suruh nulis. Dalam surat Ar-Rahman ayat 55. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, kita suruh nulis. Bahkan ketika Nabi pindah ke kota Madinah, kesepakatan pertama yang ditulis itu adalah apa? Menulis konstitusi bagi semua warga negara supaya ada hak yang dijamin. Tanpa itu, orang nggak akan bisa move on. Jadi kembali kepada masa lalu saja. Kita sudah setara kok. Iya, sudah setara di dalam Al-Qurannya. Perintahnya untuk setara. Tetapi itu yang disebut Pak Kiai. Kalau Al-Quran taruh di atas lemari yang nggak ada manfaatnya, di atas meja nggak akan bunyi. Maka suruh baca, suruh nulis, buat kebijakan yang adil. Nah, perempuan dan laki-laki itu kadang nggak paham. Dalam alam bawah sadarnya dia nggak paham, tidak memahami dengan baik dalam masyarakat kita bahwa dalam relasi ya hubungan antara perempuan dan laki-laki, perempuan itu berbekas, laki-laki itu tidak berbekas. Ya, hamil, melahirkan, menyusui, nifas itu berbekas dan butuh waktu lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Laki-laki pipis, mimpi basah, nggak ada yang berbekas dan semuanya nikmat. Perempuan mana ada orang lagi lahiran kemudian sambil main basket. Mana ada orang lagi sibuk mau kontraksi lahiran dia bisa makan spageti dengan enak misalnya begitu. Karena asumsi bahwa perempuan itu sama dengan laki-laki itu asumsi di kepala patriarkis tadi yang menyamakan bahwa semua hubungan reproduksi itu nikmat layaknya laki-laki. Padahal enggak. Banyak hal yang dialami perempuan dan itu berbekas lalu menyakitkan. Nah ini yang tidak banyak dipahami sehingga muncul pemahaman bahwa korban perkosaan itu menikmati. Padahal itu adalah paradigma laki-laki yang sangat patriarkis. Dan itu juga bisa ada dalam paradigma perempuan yang patriarkis juga. Nah, ibu bapak dan teman-teman semua, kita punya hambatan konstruksi gender, kita punya hambatan ketidakadilan relasi kuasa, sehingga memunculkan kekerasan seksual. Sehingga butuh penyikapan. Siapa yang menyikapi kita semua? Agama melakukan interpretasi terhadap nilai dan ajaran agama, melakukan interpretasi terhadap kebijakan yang diskriminasi. Jadi ada banyak kebijakan diskriminasi, kita harus mendobrak itu.
Tanpa itu, maka anak cucu kita ke depan masih memperjuangkan hal yang sama seperti yang kita perjuangkan hari ini. Kalau ada anggota dewan yang belum terbuka hatinya untuk mensahkan RUPKS ini, maka kita berdoa. Kita ingat hadis Nabi, man ro'a minkum mungkaron fa yughayyir biyadihi fa in lam tasti fa bi lisanihi fa in lam tasti fa bi qalbihi wa huwa adaful iman. Kita belum sampai tahapan pada adaful iman kok. Selama lama iman, kita belum sampai ke sana. Kita masih bisa merubah itu dengan yadun, dengan kuasa, dengan tinta, dengan pena, dengan suara, dengan petisi. Jadi kalau tidak ada ketidakadilan jadwal, maka kita rubah sama-sama. Kita bersuara sama-sama. Karena ranah dan pelaku kekerasan seksual itu tidak hanya di wilayah publik, di wilayah privat, tapi juga di wilayah negara. Jadi kita tidak bisa melakukan pembiaran secara terus-menerus. Kita harus menghapuskannya. Kalau enggak, maka siapapun bisa menjadi korban. Sekarang orang lain, bisa jadi ada orang yang dekat dengan kita dan kita kenal. Dan kita tidak mau seperti itu. Itu sebabnya maka ketidakadilan dan kekerasan harus kita stop. Harus kita sudahi mulai hari ini. Jadi kita harus bersikap, kita harus bersuara, kita harus menyampaikan ketidakadilan. Man ro'a minkum mungkaron fa yughayyir, rubah gitu loh. Jadi kita yang hadir di sini harus punya kesadaran penuh untuk merubah ketidakadilan itu, harus merubah kekerasan seksual, menyebarkan pesan baik bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi Islam rahmatan lil alamin itu kan seperti air sungai yang mengalir. Air sungai itu mengalir memberikan kehidupan. Islam rahmatan lil alamin. Tapi kalau air itu tidak diambil, maka tidak bisa memberikan rahmat kepada siapapun. Maka tugas kita adalah mengambil air itu, membuat selang-selang yang panjang, mengalirkan air itu sampai ke rumah-rumah dan kepada penduduk. Maka itu Islam rahmatan lil alamin. Air sungai yang mengalir itu nggak akan ada bunyinya, nggak akan ada manfaatnya. Akan orang yang haus itu tidak bisa hilang dahaganya kalau tidak ada yang menyidukkan air sungai itu. Maka tugas kita menyidukkan air sungai itu dan mengalirkan kepada siapapun. Karena rahmatan lil alamin itu tidak hanya memberikan kehidupan kepada makhluk hidup, bahkan hewan melata sekalipun, ya manusia yang beriman, manusia yang berpikir, itulah yang harus mengalirkan air sungai. Air sungai itulah sebagai Islam rahmatan lil alamin. Kira-kira begitu, Mbak Fida. Pak Kiai, kira-kira gitu nggak Pak Kiai? Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Aida. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber kita, luar biasa sekali. Sebenarnya tadi mata saya sampai berlope-lope ya, kok di layar muncul Cinderella gitu. Gitu. Baik, tema kita kali ini sangat menarik dan saya berpikir bahwa oh ternyata setelah mendengarkan dari kedua narasumber kita hari ini, semakin yakin bahwa ya kekerasan seksual itu harus ada pengharaman seperti itu. Karena saya yakin ya bukan hanya di Islam saja, tetapi di semua agama, baik itu Konghucu, Nasrani, dan pokoknya semua agama itu yang namanya kekerasan itu tidak boleh diharamkan seperti itu. Saya yakin semua agama mengharamkan terkait kekerasan, kekerasan apapun itu, termasuk juga dengan kekerasan seksual. Begitu teman-teman dan ibu bapak semua, waktu menunjukkan jam 12.06 ya, lebih 6 menit. Mungkin itu dari saya, teman-teman, ibu bapak semua. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan sekali lagi kepada ibunya Yulianti Mutmainah dan juga Pak Kiai Imam Nahowi atas sharingnya hari ini, sangat luar biasa, dan tentunya khususnya bagi saya itu menambah spirit, menambah pengetahuan seperti itu, dan juga saya yakin bagi teman-teman semua di sini yang ikut mendengarkan juga sama seperti itu. Baik, itu dari saya, dan jangan lupa kita kasih applause dulu untuk kedua narasumber dan untuk kita semua. Baik, itu ya dari saya, teman-teman dan ibu bapak semua, saya undur diri, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, menarik sekali pembahasan tadi. Saya juga sampai banyak quotes-quotes yang menarik ya, terkait dengan posisi perempuan dan juga bagaimana
kekerasan seksual itu sangat-sangat diharamkan, ya. Termasuk ini juga bagian dari fatwa UPI, salah satunya itu pengharaman terkait dengan kekerasan seksual. Ya, baik. Terima kasih, ini masih banyak pertanyaan, mungkin masih kurang puas ya terkait dengan apa penjabaran dan sebagainya. Tentu itulah fungsinya kita tadi Iqra membaca lagi, kemudian mempelajari lagi bagaimana kita saling menguatkan untuk mewujudkan keadilan untuk seluruh manusia tentunya ya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Kiai Imam Nahoi dan Ibu Nyai Yulianti Mutmainah. Wah, saya jadi ngefans nih sama berdua nih. Luar biasa sekali. Dan juga kepada moderator yang tentunya sudah mengatur diskusi hari ini. Ya. Tentu sebelum kita tutup acara ini akan ada semacam epilog ya di acara kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mahrus Elmawa. Ya, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mas Zainal sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kiai Imam Nahei, Ibu Nyai Yulianti. Luar biasa dua narasumber kita ini ya. Juga para hadir out ya, hadirnya di luar maksudnya, nggak di dalam, kecuali hadir in Zoom ya, itu baru hadir in Zoom. Juga teman-teman di direktorat yang masih ikut di acara Tadarus Kitab Dimas. Semakin kesini memang topik ini semakin menarik menurut saya ya. Kalau beberapa kajian sebelum ini, atau diskusi kita itu kan terkait dengan kitab ya, kitab yang ditulis kebetulan juga oleh aktivis Kupi dalam bahasa Arab, dan menurut saya itu literatur yang keren. Nah sekarang sudah mulai isu-isunya, isu-isu yang landing, yang di bumi kira-kira gitu, bukan di teks lagi. Walaupun kita kembali kepada teks ya, terkait dengan fatwa UPI yang hari ini tentang kekerasan seksual. Kalau kemarin juga masih sekedar fatwa juga ya, yang lain lagi. Nah, topik ini menurut saya memang tentu tidak akan lekang ya. Sampai kapanpun selagi masih ada manusia, tentu isu ini akan selalu relevan. Makanya ketika ada fatwa Kupi ini tentu sangat menarik dalam kajian fatwa, tentunya ini menjadi bagian tersendiri karena selama ini kita mengenal fatwa di Indonesia ini pertama fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, kemudian walaupun bukan namanya fatwa tapi ini kira-kira hampir samalah kekuatan hukumnya, itu yang dikeluarkan oleh Majelis Tarji Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, melalui kajian Fathul Masail, dan lain-lain. Itu juga sumber-sumber hukum Islam yang menurut kita tentu ini adalah rujukan lain. Ya. Bisa dikatakan sebagai ijma. Ijma atau ijtihad mungkin dalam bahasanya Ibu Yulianti dan kawan-kawan. Ya. Nah ini kan ijma. Ijma yang mungkin ijma yang terbatas. Cuma terbatas, tapi ini tentu bisa kita lihat dalam banyak perspektif sebuah dinamika baru dalam pemikiran keislaman dan keindonesiaan ya. Isu-isu ini tentu tidak akan pernah hilang sejak zaman Nabi Adam saya kira ya sampai dengan hari ini karena ini adalah isu kemanusiaan, isu yang akan melekat pada setiap diri manusia. Kalau kita masih menganggap diri manusia tentu akan mengalami hal-hal seperti ini. Karena kita tahu kekerasan ini, kekerasan seksual ini kan bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah sendiri juga sering terjadi. Saya kira disampaikan oleh Bu Nyai Yulianti sampai Kak Memakai itu kan banyak sekali. Termasuk misalnya kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga 2 tahun terakhir
mengeluarkan secara resmi tentang keputusan Dirjen terkait dengan pedoman pencegahan kekerasan seksual. Ini juga bagian dari keberpihakan kita sebagai wakil pemerintah, wakil negara untuk mendampingi dan juga untuk mencegah hal-hal itu yang terjadi di lingkungan kampus kita. Sekarang memang dunia ini kan sudah mulai terbuka dan sudah mulai berubah, saya kira ya. Tidak ada yang apa namanya sesuatu itu lalu tertutup, saya kira tidak. Jadi kalau ada kekerasan seksual di kampus sekalipun, kita tahulah kampus itu tempatnya intelektual, tempatnya akademisi, tempatnya orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang alim. Tapi selalu saja ada. Apakah relasinya karena mungkin dianggapnya guyonan, mungkin dianggapnya apa iseng, mungkin dianggap ini bukan sesuatu yang bermasalah. Ada banyak anggapan seperti ini. Kadang dulu sebelum ada gerakan perempuan ini kan guyonan-guyonan yang kaitannya dengan sexual harassment itu banyak sekali ya, mulai dari cuit apa menggoda, kemudian apa saya kira kayak gitu sudah kurang ya. Kira-kira gitu, harus mulai dikurangi dan kalau bisa jangan sampai terjadi. Karena al-adam muhakkamah katanya gitu. Biasaan itu kadang-kadang menjadi sesuatu itu bukan tradisi yang baik, tetapi kalau karena sudah terlalu dibiasakan lalu menjadi wah itu kan biasa saja, kenapa kita sensitif macam-macam, padahal itu tidak semua orang dan juga bisa merasa nyaman. Yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi juga ke sana ya. Jadi mari kita dengan kajian ini diingatkan kembali bahwa ada banyak teks yang sering dipahami juga secara harfiah. Kadang kita merasa sudah benar tapi begitu juga orang lain. Ya ini seperti khutbah Jum'ah lah. Khutbah Jum'ah itu kan setiap minggu bagi laki-laki khususnya ya. Sekarang ada juga khutbah, ada yang Jumat virtual ya. Itu kan diingatkan tentang takwa, tentang ini. Tapi ya perilaku kita ya, apakah pertanyaan saya kadang-kadang mikir, apakah ada perubahan ketika khutbah sedang menyampaikan, ada nggak diri kita itu yang berubah? Gitu. Fatawasaw, gitu kan. Kadang-kadang makanya ya mengingatkan pada diri kita sendiri, malah khutib, minimal itu khutibnya. Kalau pendengarnya tidak ngantuk, mendengar dan juga paham dan melakukan itu lebih baik. Tapi kan nggak boleh dihilangkan, itu bahkan menjadi rukun. Kalau nggak ada khutbah, sholatnya nggak sah. Nah, saya kira diskusi kayak gini ini juga jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, apalagi sudah diawali dengan riset, sudah diawali dengan kajian, tentu ini bukan main-main, ini sesuatu yang sangat serius. Dan kami mengapresiasi sekali lagi pada Pak Imam Nakeki, Ibu Nyai Yulianti yang sudah memberikan pengetahuannya kepada kita. Ini tentu akan menjadi amal soleh, menjadi catatan kita bersama. Semoga kita termasuk orang yang konsisten, orang yang komitmen terhadap penegakan keadilan laki dan perempuan, keadilan sosial, dan juga keadilan kemanusiaan. Saya mewakili Direktorat sekali lagi menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya, khususnya kepada narasumber dan juga penyelenggara, Upi, Fahmina, Rahima, Bapak Alima, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ini bagian tak terpisahkan dari tradisi akademik yang tidak lelah. Bahwa ilmu pengetahuan itu bukan hanya di kampus, pengetahuan itu ada di mana-mana. Termasuk di organisasi kemasyarakatan, termasuk di di mana saja, kira-kira gitu. Dan kami menunggu juga fatwa KUPI terkait dengan COVID ini. Saya belum mendengar apakah sudah ada fatwa KUPI terkait dengan COVID. Bagaimana ulama perempuan menjawab ini dan bagaimana melihat ini. Nah, saya tadi menunggu juga sebenarnya. Apakah akan mengikuti fatwa MUI saja atau ada hal yang lain. Karena kalau saya melihat diktum di pertimbangan kita yang fatwa kan pasti berbeda. Punya perspektif yang berbeda, sense yang berbeda. Ya, karena ulama perempuan punya perspektif. Kira-kira gitu. Berbeda dengan ulama non-perempuan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul mafulami tariq. Idhina syurat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Mahrus Nelmawa yang sudah menyampaikan epilognya ya. Nah, rangkaian acara telah kita laksanakan dengan baik tentunya, dan saya mewakili host dan juga panitia menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan seluruh para peserta yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube ya. Tentu sebelum itu kita juga akan foto ya, tapi saya akan mengakhiri dulu. Saya menyampaikan mohon maaf tentunya atas ketidaknyamanan, kesalahan maupun kekurangan pada acara kali ini, dan kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan supaya diskusi kita itu semakin menarik dan juga semakin baik tentunya, dan semakin bermanfaat tentunya ya. Nah, saya juga akan mengumumkan bahwa untuk minggu depan kita ada jadwal di hari Selasa 13/2021, bahwa kita juga masih ada tema terkait dengan fatwa kopi yang ketiga, yaitu terkait dengan pelestarian lingkungan dalam Islam, dalil-dalil dalam fatwa kupi mengenai perusakan alam, pengalaman ulama perempuan dalam penyelamatan lingkungan atau alam, yang akan disampaikan oleh narasumber Bunyai Umdah El Baroroh dan juga Bunyai Enikmas Lahah. Gitu. Nah, nanti juga teman-teman jangan lupa bergabung juga di Zoom, nah, tentu di kanal yang berbeda, yaitu di masih tetap di Zoom, tapi di lembaga yang berbeda, yaitu di Rahima ya. Nanti ada informasinya di Instagram maupun di media sosial. Oke, sebelum itu kita akan foto bersama ya. Mungkin boleh teman-teman untuk bisa membuka seluruh apa videonya. Kita akan foto. Ya, baik. Di sini ada tiga slide. Saya hitung ya, sama 1, 2, 3. Kita akan coba untuk memfotonya. Masih banyak yang belum membuka videonya? Apa langsung saja ya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua panitia, Pak Kiai.